ya mungkin kita mulai saja nih kita mulai saja udah jam satu ya uh, Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bapak ibu ya atau rekan-rekan semua yang sudah uh, hadir di seminar nuni ya ini kayaknya sudah mendekati akhir ya kalau di poster besok terakhir ya jadi Semoga terus uh, tetap dijaga ya semangatnya karena mau seminar panjang ya itu bisa di tengah-tengah bisa istilahnya kalau orang Jawa itu mutung gitu ya, putus gitu ya udah. Ya, uh, perkenalkan lebih dahulu nama saya di Rian Adam Raja Gede. Di sini saya uh, diamanai untuk menjadi moderator kegiatan hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, ini saya lihat sudah beberapa ada peserta yang baru datang ingin mengingatkan kembali untuk mengubah ya mengubah partisipan name-nya di Zoom akunnya dengan cara klik akunnya ya klik kanan kalau nggak salah ya nah, terus pilih rename dia ya. rename dengan format seperti yang tertera di layar nama universitas nama dan uh, lecturer ID-nya bisa NIK atau NIDN-nya nantinya uh, kegiatannya akan direkam jadi mungkin mengingat kembali kalau misalkan ada yang mau tidak menambahkan video nanti bisa videonya dimatikan nanti akan ditampilkan di akhir untuk sesi foto bersama. Terus semua partisipan harap di mute ya biar tidak namanya mengganggu pembicara ketika menyampaikan materi ya. Nanti kalau ada mau sesi tanya jawab bisa. Untuk sesi tanya jawab nanti bisa dilakukan di chat zoom chat nya ya, chat roomnya di bawah itu. Atau nanti mungkin misalkan pertanyaannya susah dijelaskan dengan kata-kata, bisa menggunakan fitur raise your hand ya. Terus uh, jadi ada tombol raise hand di sana nanti. Insya Allah kalau saya notice nanti akan saya persilakan untuk bertanya secara langsung ya via tanya langsung dari mic gitu ya. Seperti itu nanti di akhir ada exit ticket ya, ada exit ticket di akhir kegiatan <coughs> untuk kelengkapan memperoleh sertifikat ya. Jadi harap mengikuti kegiatan ini sampai akhir ya. Terus mungkin bisa kita langsung mulai saja. Jadi untuk sesi hari ini, ya, sudah, ya. Insya Allah akan diisi oleh Pak Rido Ramadhani, jadi beliau ini adalah kepala ya, kepala Center of Data Science ya, pusat studi Science data di Universitas Islam Indonesia. Beliau telah menyelesaikan S3-nya di Redbone University ya di Belanda dan fokus penelitiannya banyak tentang machine learning, deep learning dan causal modeling dia gitu ya. jadi berbau-bau AI gitu ya. ini mungkin karena lumayan ngehit ya akhir-akhir ini topik ini nanti bisa bisa tanya banyak dengan beliau ya, banyak sekali penelitian beliau yang membahas kausal modeling, machine learning, deep learning, programming R ya, R programming. Karena beliau sendiri juga sempat membuat ini ya, library gitu ya, library bahasa R ya, R package. Nanti bisa tanya lebih lanjut ke beliau gitu ya. Insya Allah topik hari ini akan membahas machine learning juga ya. Wah, judulnya itu agak panjang, saya jadi lupa gitu ya. Intinya... Uh, Mesin in deep learning dan causal modeling approach, ya, untuk uh, nanti detailnya bisa tanya ke Pak Ridho. Oke, uh, waktu dan tempat mungkin bisa saya persilakan ke Pak Ridho. Bisa nyambung, ya, Pak? Suara dan mic-nya oke, okay. sip. Ini, silakan, Pak Ridho, untuk bisa langsung mulai saja. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar jelas, bisa. Ya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan eh, terima kasih eh, atas kesempatannya untuk berbagi pada siang hari ini. Jadi eh, saya nanti sangat berharap kita ada eh, forum dua arah ya, diskusi ya, diskusi. Jadi nanti kira-kira eh, eh, ke depan eh, kita bisa umpama melakukan penelitian bersama di, di konteks eh, Uh, machine Learning, Deep Learning atau Kausal Modeling. Jadi harapannya nanti uh, ini awal lah gitu kita untuk berkenalan. Nah yang akan saya sampaikan ini lebih banyak uh, uh, dari pengalaman saya sekitar uh, beberapa tahun terakhir ini. Jadi seperti disampaikan Pak Rian tadi, uh, uh, sekitar lima tahun terakhir ini saya mendalami pemodelan kausal. Jadi itu sebuah alternatif modeling uh, di di samping model-model di machine learning dan dan deep learning. Jadi hari target siang ini saya ingin memperkenalkan gitu ya, terutama bagi bapak ibu yang belum familiar dengan kausal modeling. Tapi untuk menuju ke sana saya juga berangkat dari sedikit pemahaman secara abstrak gitu ya, tentang machine learning dan deep learning, kemudian baru ke kausal modeling. Kemudian nanti kita lihat domain Permasalahan seperti apa yang yang kita bisa gunakan lebih tepat umpamanya untuk machine learning, umpamanya untuk deep learning, umpamanya untuk causal modeling. Jadi hari ini pengantar sekaligus perkenalan kita, gitu ya. Ya, saya izin share screen saya. Apa bisa dilihat? Screen saya bisa, Pak. Bisa, bisa ya, pak. Bisa, baik, Bapak Ibu. Uh, jadi, ada beberapa uh, tadi saya sampaikan, ya, ada beberapa outline yang ingin saya uh, coba uh, sampaikan siang ini. Nanti, semoga bisa terkejar semua, dan kita masih sempat untuk berdiskusi. begitu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Rian, terima kasih. Jadi kebetulan saat ini saya bersama-sama teman di di informatika UI kita menginisiasi pusat studi Science data, Center of Data Science sekitar akhir 2018. Kemudian juga eh, di sana kami membuat banyak kegiatan nanti, eh, insya Allah nanti bisa kami share kalau ada informasi yang yang berikutnya, gitu ya. Ya, Bapak Ibu, jadi eh, pertama kita lihat dulu, saya ingin mengajak Bapak Ibu. Jadi di sini saya pakai bahasa redefine data gitu ya, meredefinisi data yang dulu dan yang sekarang ya. Ya sampai sejauh ini kita tentu ini tidak tidak apa tidak eh, semua sepakat lah ya kalau data itu ya tentang observasi kita mengobservasi sesuatu, melihat, mendengar, ya merekam, permasalahan di dunia nyata, ya, yang coba kita ingin pecahkan, gitu. Jadi data ini adalah observasi, ya, yang, yang sifatnya eh, apapun yang terjadi kita catat apa adanya, begitu Kita catat apa adanya, tanpa ada eh, intervensi. Jadi hanya kita melihat pure apa yang terjadi di 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 dunia nyata, ya. Perkara nanti ada kesalahan ketika Mengukur dan segala macam itu perihal lain, tapi di sini kita intinya tidak melakukan apapun untuk merubah data. Kita hanya melihat dan mencatat. Nah, kemudian kita masuk pada era, ya, ini mungkin di era internet, ya, di awal 2000, kira-kira ya, itu internet mulai merambah banyak aspek, ya, mulai digunakan di berbagai macam domain, mulai jadi jembatan komunikasi pertukaran informasi ya sehingga sekarang sedemikian cepat dan sedemikian canggih bisa kita lihat itu ada era digitization ya ini salah, salah satu in, apa tanda di revolusi industri yang keempat ya. digitization ini mentransform eh, eh, hampir ya saya, saya saya tidak tidak tahu statistiknya tapi hampir sebagian besar aktivitas kita ya, ya, di dunia nyata ini menjadi computer readable data ya jadi data yang bisa dibaca oleh komputer kalau kita lihat aktivitas kita di menggunakan smartphone ya mulai dari sosmed ya, itu sudah sedemikian banyak ya yang kita upload kita lihat kita kita download dan segala macam ya kemudian email ya, yang tadinya surat itu kita kirim lewat pos ya telegram zaman dulu kok saya waktu SD itu masih masih lihat Om saya yang terima telegram dan seterusnya. Nah sekarang aktivitas-aktivitas tersebut banyak yang lewat smartphone saja, ya, banking dan segala macam. Itu ada implikasinya, ya. Ada ada aktivitas-aktivitas yang terekam itu menjadi computer readable data. Ya, ya. ini ini sekitar 2018 kalau tidak salah ingat saya ya data ini gitu. Jadi trennya semakin naik ya. Ini sudah berarti sudah dua tahun yang lalu gitu. Itu ada sekitar 49 ribu foto di Instagram, ada eh, hampir 4 juta pencarian di Google, ada lebih dari 4 juta eh, YouTube streaming, ya. di apa, Twitter, Twitch-nya ini ada 473 ribuan, ada hampir 13 juta teks yang dikirim, ini ada Spotify stream, ya, lagu 750 ribu, ada 156 juta email, 154 ribu Skype calls ya. Kalau Zoom belum dihitung ya, 2018 akhir itu mungkin belum 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 banyak dikenal ya. Nah kalau di UI sendiri, saya lihat grafik yang di share oleh kolega kami kepala BSI UI itu yang terakhir itu sempat hampir 900 meeting di UI perharinya Zoom ya menggunakan Zoom ya gitu. Nah bapak ibu bisa kita lihat ini ini data ya ini dari aktivitas kita di di Instagram, di Google, teks send itu bisa di WhatsApp ya, Spotify itu kita mendengarkan lagu ya, email ya 156 juta. Ini data ini kalau akumulasi ya, kalau ini adalah data akumulasi dari dulu, ini bukan hal yang luar biasa. Tapi ini adalah data yang tercatat setiap menit saja ya, per menit dalam satu menit. Nah ini yang membuat luar biasa. Kita mungkin hampir lima menit ini semua dikalikan 5 begitu. Jadi sedemikian deras, demikian e, besar ya aliran data yang seliwer-seliwer di di tengah-tengah kita ya rata-rata juga ini lewat data paket data lewat lewat wifi dan segala macam ini berseliweran seandainya bisa kita lihat itu mungkin ya sebagian ada yang tabrakan mungkin ya gitu bercanda saja. Ya. Nah ini ada 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 data explosion ya ada ada ledakan data ya istilahnya gitu. Jadi diestimasi per hari itu data yang di generate itu sekitar 2,5 quintillion. Ini angka nol sebanyak ini eh, eh, ya mungkin eh, apa, mimpi saja ya kalau di rekening kita gitu. Ya. <laughs> ini kalau awal kalau awal bulan mungkin rekening masih di sini nolnya gitu. Nanti akhir bulan agak ke kanan sedikit gitu. Biasanya gitu ya, kalau mahasiswa Bapak-Ibu, mohon maaf. Ya, jadi ada ledakan data kira-kira gitu. Nah, itu di satu sisi ya, di satu sisi. Kemudian di sisi lain, kita sekarang dengar istilah science data, data science ya. Ada artikel mengatakan, ini sudah lama kok terminologinya, ada yang mengatakan, tapi kalau kita lihat secara umum ya ini ini sebenarnya hal baru secara umum ya secara umum grup saya di Belanda waktu itu namanya machine learning group tapi begitu 2014 2015 berganti menjadi data science group jadi itu bentuk adaptasi ya substansi pekerjaannya risetnya itu tidak jauh berbeda jadi kalau data science mau dibilang itu barang baru untuk aktivitas yang relatif sudah sudah sering kita lakukan, saya agaknya sepakat. Jadi ini baru tapi lama. Jadi intinya di data science ini, ini dalam bahasa saya ya, jadi bapak ibu nanti mungkin menemukan terminologi yang lebih yang lain juga gitu. Itu ya kita mencari value, mencari nilai-nilai values dari data. Ini beragam tergantung domain datanya. Data science itu diindikasikan dengan eh, ada aplikasi lintas domain keilmuan. Ya. Jadi tidak hanya pada bidang tertentu. Jadi sekarang semakin luas aplikasinya. Ya. Itu itu ciri khasnya. Jadi bisa jadi di 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 domain klinis, di domain um, psikologi, ya, di domain ekonomi dan seterusnya. Dari nilai-nilai tersebut kita ingin mengorkestrasi. Ya menjadi model-model yang meaningful ya. Ketika saya berbicara model di sini, ini adalah representasi sebuah proposal solusi ya, sebuah kemungkinan solusi terhadap permasalahan yang ingin kita pecahkan. Jadi model di sini adalah sebuah proposal kalau saya bisa bilang, proposal terbaiklah di antara banyak kemungkinan proposal untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, lalu data science ini naik itu kira-kira ya karena namanya naik ya. Namanya naik itu kira-kira karena Tadi ya ada demand dari sisi data yang luar biasa. Ya. Tadi bisa kita lihat ya, dalam sehari seperti apa yang diproduksi, yang di generate data tersebut. Kemudian plus kemampuan komputasi yang saat ini semakin mumpuni. Ya. Zaman dulu kalau saya kuliah, ya, zaman uh, mungkin awal 2003an itu, itu uh, uh, komputasi itu masih masih terbatas, ya. masih terbatas dalam arti. Banyak konsep-konsep kecerdasan buatan itu sekedar masih teori, karena tidak bisa kita lakukan komputasi secara masif. Hanya hanya perulangan, hanya looping yang kita lakukan by hand, dengan tangan hanya untuk menunjukkan bahwa ini bekerja, optimasinya umpamanya. Tapi zaman sekarang komputasi sedemikian cepat, sedemikian murah, ya, dibanding relatif zaman mungkin awal 2000-an ya, kemudian apa-apa mudah melalui cloud gitu. Jadi tidak tidak perlu dari mana-mana kita tidak perlu ke lab, kita bisa komp kirim komputasi dari sini, tunggu hasil, begitu selesai kita uh, ambil hasilnya. Jadi uh, ada demand uh, analisis dari data, data yang semak semakin demikian banyak, ada kemampuan komputasi yang semakin berkembang, ya. Data semakin banyak tadi dari berbagai domain, akhirnya ya kira-kira uh, muncullah terminologi ini gitu ya. Sebagian bilang ini uh, uh, Bukan baru ya, tapi kalau kalau yang saya lihat pribadi memang relatif uh, baru minimal yang saya alami ketika studi terakhir. Nah, Bapak Ibu tadi sekilas tentang uh, data science ya, science data, ya, ilmu tentang data. Nah, kita lihat dulu. Jadi saya mengajak uh, Bapak Ibu untuk melihat jenis-jenis uh, permasalahan uh, berkaitan dengan uh, data, jenis-jenis permasalahan yang bisa uh, kiranya yang 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 solusinya itu atau begini yang cara melihatnya itu berbeda gitu ya. Jadi mungkin bagian ini agak filosofis ya. Jadi memang saya ini mengadopsi dari dari bukunya Judea Pearl ya. Bukunya tentang causal inference in statistics. beliau beliau ada beberapa buku ya. Judea, Judea Pearl ya itu salah satu pemenang pemenang Turing Award 2008 kalau tidak salah. Jadi itu seperti Nobel Prize-nya computer science Yang terakhir dapat itu beberapa tahun terakhir dapat ini salah satunya ya trio deep learning tersebut Yoshua Bengio dan segala. dan teman-temannya itu dapat juga. Oke, kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Jadi ini tipe permasalahan yang pertama apa itu ini kita sebut sebagai asosiasi permasalahan yang asosiasi ya di sini yang pertama tipe permasalahannya dulu ya sebelum sebelum ke tipe datanya tipe permasalahannya itu kita bertanya gitu kalau kita melihat x kalau kita mengobservasi x ya x ini bisa jadi umpamanya kecepatan mobil yang melewati ruas jalan tertentu selama satu jam saya catat ada 100 mobil umpamanya. saya catat kecepatan setiap mobil tersebut ya ini observasi ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal ini kita melihat tanpa melakukan manipulasi apapun melihat saja mencatat merekam mendengar ya ini termasuk data-data kebanyakan di sosmed ya yang kita tadi di awal yang dari email dari WhatsApp itu ya rekaman log dari percakapan kita, ya, chat kita, tanpa ada eh, eh, apa, intervensi terhadap data tersebut, apa adanya kita simpan. Nah, ini tipikal pertanyaannya. Saya melihat X ya, X ini data kita tadi. Lalu eh, apa yang akan terjadi pada outputnya, ya, atau Y-nya? Y ini bisa kelas, ya kelas itu kalau kita biasanya melakukan, ingin melakukan klasifikasi. Kalau saya melihat umpamanya x ini adalah diagnosis pasien ya, saya melihat uh, uh, gula darahnya sekian, kolesterol jahatnya sekian, dan seterusnya itu x saya. Kemudian y nya apa nih? Y ini umpamanya status dia uh, diabetes atau tidak. Nah ini tipikal pertanyaannya. Ya. Saya melihat x. Itu outputnya apa dia sakit atau tidak sakit itu prediksi kelasnya dia sakit atau tidak sakit ya ini tipikal uh, uh, permasalahan di sini kenapa disebut asosiasi karena kita ingin melihat asosiasi antara x dan y x itu input variabel kita ya seperti tadi contohnya kalau dalam domain klinis umpamanya adalah rekam medis ya kolesterol jahat tekanan darah dan segala macam y itu adalah status dia kira kira diabetes atau tidak X ini umpamanya lagi adalah data transaksi saham selama lima hari ke belakang. Kemudian Y ini adalah status saya mau mau beli atau mau saya mau beli atau tidak saham tersebut. Jadi asosiasi antara X dan Y. Kalau saya lihat X, Y-nya apa nih? Ini yang saya coba pecahkan, yang saya coba jawab di sini. Jadi X ini adalah observasi, kemudian Y ini adalah Output yang coba saya prediksi, nah itu contohnya di kolom sebelah, kanan ada beberapa pertanyaan gitu ya. Ya tadi yang di atas sudah sudah kita bahas, yang bawah itu kalau berdasarkan survei ini ya, bagaimana hasil pemilihan, umpamanya pemilihan presiden ya gitu, melihat dari hasil survei ini ya. Itu pertanyaan yang, yang, yang lebih general gitu. Nah datanya di sini observasi, bapak ibu, seperti yang tadi. Ini kalau kita tulis dalam notasi yang eh, apa, notasi peluang, notasi probabilitas, probability, itu kita lebih nyaman menulis seperti ini, ya. karena di pemodelan, ya terutama pemodelan yang, ber, eh, yang erat dengan AI, yang berangkat yang berangkat dari apa, computer science, itu biasanya sebagian orang memang lebih nyaman eh, merepresentasikan ide, merepresentasikan pertanyaan, konsep itu dengan notasi probabilitas. Ya. Jadi kita lihat di sini p ya probabilitas atau ya ini sebenarnya adalah notasi pertanyaan di sini kita menanyakan ya probabilitas kita melihat y y ini momennya dia sakit ya given ya given ya, yang 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 vertikal ini atau melihat ya bahasa Indonesia melihat eh, nilai x adalah sekian ya, melihat tekanan darah dia sekian gula darah dia sekian jadi x ini bisa banyak y ini tipikalnya adalah satu variabel saja. Ya, x ini tipikalnya banyak. Ya. Oke, okay. ini asosiasi ya. Jadi tadi bisa dipahami Bapak Ibu ya, bisa diikuti asosiasi di sini adalah x dan y. Asosiasi, asosiasi antara input variabel dan output variabel. Nah, itu contoh Y tadi ya. Jadi bisa kelas, bisa juga prediksi ya. Umpamanya ini, umpamanya di sini, ini umpamanya X-nya adalah luas rumah. Saya melihat luas rumah sekian, berapa prediksi harga rumahnya. Saya melihat X sekian, berapa prediksi Y-nya. Jadi tidak harus yang sesuatu bersifat diskret. Tidak harus kualitatif seperti ya dan tidak, sakit tidak sakit, lulus tidak lulus. Itu kan sebagai menyebut kualitatif ya apa kalau secara matematika diskrit gitu kan? biner itu kalau di sini contohnya bisa juga yang sifatnya kontinu ya. kalau harga rumahan kontinu ya. mulai dari mungkin 500 juta ya 200 juta hingga 2 miliar umpamanya ya itu, itu asosiasi bapak ibu sekarang kita eh, beralih ke perspektif yang kedua Oh, maaf tadi saya kelupaan ya di sini tadi saya sudah sampaikan belum ya ini jadi datanya itu adalah hasil observasi kita melihat saja ya tanpa melakukan intervensi yang kedua tadi setelah association itu intervention di intervention karakteristiknya adalah kita tidak hanya melakukan observasi ya tidak hanya merekam tidak hanya mencatat tidak hanya data image yang diupload ke IG ya tidak hanya disimpan saja ya, dan segala macam di sini ciri khasnya adalah karakteristiknya adalah kita melakukan intervensi doing something kita eh, memanipulasi ya contohnya apa contohnya begini ya contohnya kita ingin menjawab sebuah pertanyaan atau kita ini eh, begini kita di hire ya kita di hire oleh perusahaan obat ya perusahaan obat itu ingin testing obat ini obat pusing baru nih gitu, ya obat pusing baru eh, sekarang dia eh, apa bagus nggak obatnya mujarab tidak gitu Oke saya kumpulkan 100 orang pusing 100 orang pusing 50 eh, saya kelompokkan menjadi satu ya. 50 yang lain menjadi kelompok yang lain menjadi kelompok yang kedua kelompok pertama itu kami beri obat yang baru ini ya kelompok kedua tanpa diberi obat. Gitu ya cerita ya. Kemudian selisih lima jam saya lihat mana yang sembuh, mana yang tidak. Mana yang sembuh karena minum obat, ataupun ada juga yang sembuh mungkin tidak minum obat. Nah itu dicatat. Intervensinya di mana? Intervensinya ketika kita memberikan obat. Ya. Jadi kalau tanpa melakukan intervensi, kita contohnya di sini ya 100 orang pusing itu dibiarkan, nanti dilihat sembuh atau tidak dalam lima jam, tapi di sini bentuk intervensi adalah kita berikan obat, jadi x di sini, ya. x di sini, ya. itu kita beri berikan nilai tertentu, x di sini contohnya x sama dengan ya, ini ini variabel ya yang besar ini, ini adalah kemungkinan nilainya gitu. Jadi di sini saya beri dia obat, gitu. ya. kemudian saya ingin lihat reaksinya, dia sembuh atau tidak gitu, ini yang ingin kita modelkan. Ya, jadi, ini contoh contoh kasus di mana kita melakukan intervensi, tidak hanya melihat asosiasi antara X dan Y secara pasif, tapi di sini kita lihat, saya bertanya, dia sembuh atau tidak, ketika saya beri dia obat. Oke, lalu apa ini, Z ini? Z ini untuk variabel yang lain yang tidak kita lakukan, ini untuk observasi yang lain yang kita tidak intervensi. Bisa jadi gula darahnya tetap kita catat. Ya. Tadi yang kolesterol tetap kita catat ya, tanpa kita lakukan manipulasi. Tapi ini obatnya adalah untuk obat pusing tadi. Ya, setelah kita beri obat dan kita catat eh, sebagian observasi lain secara pasif, kita bertanya sembuh tidak? Gitu. Ya, contohnya ini ya tadi yang saya jelaskan. Ya, ini yang, yang intervensi. Jadi datanya sendiri by default itu eh, kita lakukan sesuatu. Ya. Nah ini di, di dunia klinis. Eh, sering dinamakan dengan konteks yang eksperimentalnya RCT ya randomized control trial kita bagi pasien ya pasien ke dalam dua grup ya grup kontrol itu yang tidak dapat obat ya atau grup yang dapat obatnya ya treatment ya treatment atau terapi tadi nah ini contoh yang intervensi bapak ibu jadi ini ya notasi di sini maksudnya kalau kita lakukan sesuatu terhadap x apa yang kita lihat di y Baik, yang ketiga yang ketiga disebut counter faktual ini, ini uh, uh, belum kita bahas hari ini gitu ya tapi ini uh, saya sampaikan karena ini juga uh, sebuah uh, ide yang menarik salah satu yang 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 uh, mendorong ide ini ya salah satunya ya yang tadi saya sampaikan Judy Apple tadi di bukunya itu memang getol sekali counter faktual ya counter faktual ya counter ya berlawanan ya dengan fakta dengan data yang kita punya. Jadi di sini sifatnya itu membayangkan atau kembali ke masa lalu ya kembali ke berandai-andai ya retro, retrospection kita berandai-andai. Berandai-andai membayangkan gitu. Dan ini pertanyaannya tipikalnya adalah memang why. Ini ini menurut judulnya Apple ya? Ini puncak sains itu adalah why gitu ya, bertanya tentang mengapa begitu. Mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Mengapa bisa seperti ini? Mengapa bisa seperti itu? Bahkan buku terakhir dia itu yang di, apa, ditulis itu The Book of Why. Jadi di, di counterfactual itu kita perhatikan, Bapak Ibu, ini ada x prime dan y prime. Prime ini artinya ini untuk membedakan dengan y di sini dan x di sini. Kita lihat contohnya. Sekarang bayangkan kasus Bapak Ibu tadi ya, berhubungan dengan obat tadi, obat pusing. Bayangkan kita sudah beri obat terhadap seseorang ya. Oke. Okay? Kita sudah beri obat terhadap seseorang. Kita catat. Nah ini. Ini X prime ini adalah data bahwa kita beri obat terhadap seseorang. Nah, seseorang tersebut sudah dapat outcome-nya. Kita sudah tahu Y-nya. Oh, dia sembuh. Gitu. Kita sudah tahu jadi X ini adalah data, ini faktual faktual di sini ya. Faktual di sini adalah yang ini. Ya. Data kita, faktanya itu. Kita sudah beri dia obat, itu sudah tercatat dan kita sudah catat 5 jam kemudian dia sembuh. Sekarang yang ditanyakan sebaliknya. Ya. Retrospection ya. Yang ditanyakan sebaliknya, bagaimana seandainya saya tidak beri obat ini? X yang kecil ini. Bagaimana seandainya saya tidak beri obat gitu? Ini ada datanya tidak? Tidak ada, kan kita tidak catat dan kita tidak mungkin kembali ke orang yang sakit tersebut, kita suruh pusing lagi, kemudian tidak kita tidak beri obat, ya mungkin tapi kan lucu gitu. Artinya, eh, maaf tadi kurang relevan yang terakhir ya. Tapi orang tersebut sudah minum obat gitu loh. Ya. Jadi ini kita bertanya, bagaimana kalau dia tidak minum obat? Outputnya apa? Sembuh tidak? Ya. Apakah dia eh, maaf? Apakah apakah dia tetap sembuh gitu? Ya, mengetahui sudah ada fakta bahwa dia minum obat dan dia sembuh. Nah ini ini eh, ada pendekatannya bapak ibu. Sekalipun tidak ada datanya memang, tapi ada beberapa pendekatannya. Gitu. Ya. ya ini gambaran bapak ibu ya. Tadi kita punya asosiasi ya. Kemudian asosiasi itu kita ingin melihat X dan Y. Kemudian eh, Uh, ada yang sifatnya eksperimental ya, uh, intervensi tadi, ya. Yang kedua ini, kemudian yang ketiga tadi, yang counterfactual. Nah, dari segi metode, ya, dari segi metode ini, secara umum, ya, secara umum, untuk yang sifatnya observasional tadi, ya, yang asosiasi antara x dan y, x input variable, y output variable, itu kita bisa modelkan dengan machine learning, dengan deep learning, dengan causal modeling, dengan uh, asal. Uh, asal memegang asumsi tertentu untuk kausal modeling ya. Tapi by default kausal modeling ada di sini dan ada di yang ketiga tapi tidak di sini ya. Kita tidak bahas hari ini yang counterfactual ya. Jadi kalau menurut uh, 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 apa perspektif ini, ya machine learning dan deep learning itu ada di bagian sini. Tipe tipe permasalahan yang pertama. Kemudian kausal modeling ada di kedua dan ketiga. Ketiga ini adalah yang counterfactual tadi. Jadi itu Bapak Ibu tipe permasalahannya. Jadi kalau asosiasi itu adalah kita ingin melihat kalau kita melihat x apa sih y-nya? Bagaimana prediksi y-nya? Nah, kita gunakan model machine learning, deep learning, termasuk juga pendekatan statistik ya, pure statistik juga di sini ya, ya juga ada di sini. Uh, datanya kemudian sifatnya observasional, pasif saja kita tidak melakukan intervensi. Yang kedua tipe permasalahan yang intervensi, intervention ya, kita lakukan sesuatu terhadap populasi tersebut dan datanya eksperimental karena 50% umpamanya ya kita beri obat, 50% tidak ya. Kemudian kita lihat sembuh atau tidak. Baik. Uh, ini tentang uh, uh, Tiga perspektif di data science. Yang saya sampaikan di sini dua. Karena saya coba fokus di dua pada siang hari. ini uh, Pak Rian, untuk tanya-jawab nanti atau boleh sewaktu-waktu? Kalau saya sih silakan kalau mau sewaktu-waktu ya. Karena yang ini nanti akan berbeda dengan yang setelahnya. Kalau kalau diizinkan mau tanya-jawab uh, anytime, saya juga tidak keberatan. Tapi ya, saya kembalikan ini. ke moderator, silakan. Ya, min, uh, silakan nih. kalau mau ada tanya-jawab bisa langsung tanya di chat saja di chatroom nanti mungkin bisa saya bacakan g, mungkin kalau e, di akhir nanti misalkan mungkin di lagi mungkin bisa juga pak, kalau sekarang belum ada pertanyaan itu pak di chatroom. Oke, okay. ya, ya saya lanjut ya. Baik, uh, slide saya masih terlihat ya, Pak Rian ya? Iya, Pak masih masih terlihat. Oke, okay. nah sekarang ring bapak ibu ya, mungkin ini sebagian besar sudah familiar ya. Uh, uh, tapi saya memang memang berangkat dari sini gitu ya. Uh, jadi mohon bersabar kalau sudah familiar gitu. Ini kita punya beberapa pendekatan ya, yang secara umum ya, supervised, machine learning, atau uh, unsupervised ya, atau uh, pertengahannya atau yang sifatnya reinforcement dan seterusnya. Tapi saya fokus di supervised dan unsupervised saja. Ini saya mungkin agak agak briefly saja di sini. Nah, bapak ibu, uh, saya ini uh, slide-nya ini memang dalam konteks uh, Abstrak umum, ya, umum. Jadi, nanti beberapa hal sedikit masuk ke detail, tapi tidak terlalu gitu, karena sifatnya saya ingin mengenalkan tiga perspektif tadi. Ya, Bapak Ibu, ini contohnya: ini yang kita lakukan di machine learning, ya, kita punya data, kemudian kita modelkan dengan apa yang kita pilih, ya, tergantung kasusnya, kemudian kita dapat modelnya. Intinya seperti itu. Nah, sama juga data, model deep learning, kemudian model. Ya, ini ini learningnya ya proses learningnya ya proses pemodelannya ini kemudian dapatlah modelnya data mesin learning deep learning causal modeling juga kemudian model mesin learning model deep learning model causal modeling model causal ya nah, tipikal kalau di supervise itu kita punya x dan y di data kita x ini ya tadi input variable y ini labelnya ya bisa juga Ya, informasi tentang target variabel lah. Ya. Kalau Y-nya ini kontinu eh, seperti harga rumah atau kita ingin prediksi, eh, contohnya Y ini momennya harga rumah atau kenaikan berat badan itu kan kontinu. Ya. Kalau dia nilainya kontinu, kita bisa gunakan pendekatan-pendekatan seperti Regresi linier ya, regresi polinomial ya, yang yang memang memprediksi nilai y yang kontinu gitu. ya Ini ini ilustrasi dari linear regresi ya. Nanti eh, kita bahas setelah ini lebih 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 sedikit lebih detail gitu. Ya, jadi saya tulis di sini adalah fungsi f. Memang kalau saya melihat sebagian besar ya, eh, eh, mungkin ya. Eh, Ya, sebagian besar lah ya lebih bijak bilang sebagian besar itu memang bentuk fungsi matematika yang memetakan antara input ke output gitu. Ini atau contohnya y-nya itu yang kualitatif, diskrit ya. Yang contohnya ya dan tidak, hoax or not ya, diabetes atau bukan, dia lulus ujian atau tidak ya. Kita ada dua kelas, kita ingin mencari boundary di sini. Ini kalau Y-nya adalah diskrit atau kualitatif, kita bisa melakukan klasifikasi. Kalau di sini kita bisa melakukan regresi, prediksi, di sini kita bisa melakukan klasifikasi. Ini masih machine Bapak Ibu, masih supervised. Ya. Dan ini, ini saya tuliskan beberapa nama-nama pendekatannya, nama-nama metodenya. Ya. Mungkin akan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang eh, apa, eh, baru mempelajari, gitu ya. Tapi kalau sudah familiar, saya yakin ini sudah kenal dengan nama-nama ini nah kalau yang kasus unsupervised kita lihat kita tidak lagi punya label kita tidak lagi punya target variabel y data kita ya murni umpamanya ya hanya umur dari siswa atau kalori intake per hari ya dari sekumpulan orang gitu ya itu data kita ya jadi tidak ada informasi y nah beberapa ada yang argue ya yang beranggapan memang sebagian data di dunia ini ya seperti ini data yang tidak ada y-nya tapi memang memang kita pikir Y ini memang memang betul ya. Y ini adalah sebagian besar hasil dari campur tangan manusia mencatat ya. Contohnya kalau X-nya adalah tentang rekam medis maka kalau ini Y-nya berhubungan diagnosis sakit tidak sakit ya, itu adalah catatan dokter ya. Kan tidak mungkin kalau yang orang tidak punya expertise diminta mengklasifikasikan oh ini kayaknya dengan rekam medis scan scan dia sakit atau tidak. Itu kan harus ahlinya gitu. Jadi memang mahal ya mahal secara waktu ya secara effort ya. secara biaya juga gitu ya. yang menentukan lulus tidak lulus itu juga berdasarkan ya rumus yang dibuat dosen umpamanya ya berdasarkan hasil examnya umpamanya hoax atau tidak hoax itu kan juga dari biasanya dari kita sebagai manusia kita tahu membaca tweet itu Oh ini hoax atau bukan ya dengan cek fakta dan seterusnya Nah tidak semua di dunia nyata ini data itu ada y-nya ada target variabel nah ketika ketika kita, ketika kita punya data yang hanya punya x saja input variable kita tidak tidak melakukan prediksi seperti di atas tadi atau klasifikasi kita kita di sini melakukan apa, unsupervised machine learning ya ini kita melihat struktur ya melihat pattern melihat pola-pola yang menarik di data ya, ini ilustrasinya dari dari sebaran data bayangkan ini sebaran data set kita ya. Kemudian kita lihat ada tiga kelompok kecil di dalam data tersebut. Nah ini kita lihat ada struktur-struktur yang menarik nih, ada pola-pola menarik. Oh ternyata setelah kita amati lebih jauh, kita narasikan secara kualitatif. Oh ternyata ini umpamanya sebagian besar yang di sini adalah mahasiswa yang berasal dari Sumatera, umpamanya. Ya, itu kan ada narasi-narasi menarik, hasil-hasil analisis yang menarik. Contohnya itu clustering tadi. Cluster adalah grup-grup data yang kecil di sini. Ya ini nama-nama pendekatannya. Ya yang uh, cukup sering digunakan. Ya ada uh, K-means itu nama algoritmanya. Ini kedua ini untuk clustering. Ini kemudian principal component analysis. Ini independent component analysis. Ya ini erat uh, dengan faktor analisis. Ya. Oke, okay, bapak ibu saya masuk ke uh, sini. <tuh> belum masuk ke sini ya. Uh, saya selesaikannya machine learning dulu ya. Oke. Okay. Nah, ini ini contoh kita melakukan pemodelan di machine learning. Ini contohnya sederhana adalah linear regresi, Bapak Ibu sering mendengar ya, gitu. Atau sudah mungkin sudah sering melakukan. Ini data kita. Ini data 50 rumah ya. Ini saya ambil dari contohnya Andrew Ng, ya, materinya materinya beliau. Ada 50 rumah, ini memang harga, luas rumahnya sebenarnya dalam kaki persegi, tapi saya tulis saja meter persegi supaya lebih nyambung dengan kita. Kemudian ini juga harganya sebenarnya dalam kali 1000 dolar. Tapi ya masih relevan lah ya kalau kali 100 juta. Oke, okay. Kita punya data ini. Ini bisa Bapak-Ibu bayangkan sebagai tabel juga. Ini X, ini Y. Setiap data point di sini adalah punya berkorespondensi dengan satu di sini, berkorespondensi dengan satu di sini, dan seterusnya. Satu hingga lima puluh. Itu kan? Ini kita plot saja. Kita dapat sebarannya seperti ini. Kita dapat visualisasi seperti ini. Sekarang kita ditanya, ini pertanyaannya, berapa harga rumah jika luasnya 558 meter persegi? Ini tidak ada di sini. Ya. Kalau ada ya bisa kita jawab. mungkin bisa apa, mungkin bisa mudah gitu ya. Tapi ini tidak ada di sini. Jadi berdasarkan data di sini bisa kita tidak, bisa tidak kita buat model ya untuk menjawab pertanyaan ini. Dan pertanyaan-pertanyaan lain, bagaimana kalau luasnya 2000, bagaimana kalau luasnya 2000 sekian dan sekian dan sekian. Bayangkan ini kita ambil di daerah Yogyakarta. Kemudian kita ingin menjawab pertanyaan ini di Jakarta umpamanya ya umpamanya. Jadi untuk menggambarkan bahwa kita sekarang punya data set ini terdiri dari x dan y, ya kemudian kita ingin mencari model setelah model untuk prediksi ya setelah dapat modelnya nanti kita bisa memprediksi harga rumah ketika luas rumahnya sekian. Nah baik kembali ke sini dulu kalau kita diminta memodelkan ya sekarang kita tidak tidak pakai kakas macam-macam dulu ya tidak pakai Uh, uh, apa nalar yang complicated dulu kalau ini sebaran data kita dan kita diminta membuat model apa yang kita gambar karena karena visualisasi kita juga bisa visualisasikan dong model kita di sini ya coba coba bapak ibu mungkin uh, pikirkan beberapa detik ya apa yang kita gambarkan untuk merepresentasikan sebuah model di sini di sini ya kita bisa merepresentasikan sebuah model itu dengan garis lurus. Karena kenapa? Karena kita lihat trennya semakin semakin uh, uh, luas rumah semakin uh, mahal. umum ya. Ini ini secara keumuman. ya, secara umuman ya. Kita masih masih x-nya masih satu, belum ada x yang lain ya. Jadi kita lihat semakin luas rumah semakin Mahal, nah, kita lihat di sini trennya linier, ya. Trennya, tren itu artinya secara umum sebarannya. Gitu. Ya. Di sini, kalau kita diminta membuat model, kita bisa representasikan dengan sebuah garis lurus, ya. karena model itu kira-kira yang fit, ya, yang pas, ya, ya. yang pas dengan sebaran data ya, dalam konteks ini. Ya. Oke, nah, sekarang bagaimana mencari model yang terbaik begitu. Nah, ini kan kalau ini contoh kalau kita membuat modelnya kita hubungkan setiap titik seperti ini. Ini model terbaik untuk data ini. Ya. Ini model terbaik untuk data yang kita lihat sekarang. Tapi ini overfitting, ya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena karena di machine learning, deep learning, causal modeling, dan sebagian besar modeling, ya, pemodelan, itu model yang kita dapat itu ingin kita generalisasi ke populasi lain. Contohnya kalau ini tadi di Jogja, kita ingin bawa ke Jakarta umpamanya lah ya gitu. Di populasi lain di masa mendatang atau atau di masa yang sama tapi yang belum pernah dikomputasi ya gitu. Jadi bayangkan kalau kita punya model seperti ini ya. Saya copy, kita bawa ini, itu pasti nanti sebaran data yang lain itu akan berbeda dengan ini dan banyak errornya. Oke, kembali dulu ke sini. Jadi kalau kita membuat model seperti ini, ini tidak terlalu bijak, ya. Ini tidak, ini terlalu fit, overfitting. Nah, oke, okay, ini ada opsi. Kita gambar sebuah garis. Ini menurut saya lebih. Oke, okay, kenapa? Karena dia ya merepresentasikan sebaran, tapi juga tidak terlalu fit yang seperti ini tadi. Karena ingat yang biru ini, model ini akan kita bawa ke populasi lain, ya generalization, ya generalization, Session kita bawa ke tempat lain. Ingat ya, pertanyaan ini tadi datang dari data yang tidak ada di sini. Ini bisa jadi dari tempat lain, bisa dari dari tempat yang sama tapi di masa mendatang. Baik. Oke, ini kayaknya mendingan dibanding yang di atas. Tapi kalau gitu yang garis yang seperti apa gitu? Ya ini ilustrasi apa gambarnya seperti itu ya. Kan bisa saja kayak saya lebih ke sini nih gitu. Bisa saja saya lebih ke sini nih lebih ke sini mana yang yang tepat gitu. Nah, ini ini proses learning Bapak Ibu ya, proses learning. Ini contohnya ini ada sudah ada berbagai macam opsi nih, ada yang biru, oranye, merah, hijau. Yang mana yang paling baik gitu. Nah, di sinilah proses learningnya ya. Proses learning yang kita lakukan itu di sini ya. Kita learning itu adalah mencari model yang terbaik. Nah, untuk mencari model terbaik tentu perlu definisi sehingga komputasi kita tuh paham Kapan harus berhenti karena ketika eh, definisi model yang terbaik ter tersebut sudah tercapai ya, maka komputasi bisa berhenti gitu. itu secara umum Bapak Ibu ya jadi di sini kita mencari model terbaik kalau dalam kasus ini kita mencari garis terbaik ya mencari garis terbaik nah nah ini ini contoh nyatanya ya ini contoh ini plot nyata ini saya plot eh, hasil linear regresi dari data yang sama ya dari data yang sama yang di atas tadi ya. ini adalah proses optimasinya proses mencari learning di sini itu beberapa algoritma beberapa metode itu bisa diselesaikan dengan optimasi yang di sebelah kanan ini yang kita lihat ini adalah visualisasinya jadi kalau di kita tadi ini adalah mencari garis terbaik setiap garis itu Bagaimana supaya komputer eh, tahu bahwa ini adalah sebuah garis Nah tentu komputer tidak paham tentang gambar ini atau plot ini ya. yang kita bisa pahamkan adalah kita tulis garis sebuah garis ini ya sebuah garis di sini itu dengan sebuah persamaan matematika ya. Umpamanya y apa yang yang paling sering kalau di kita pakai notasi eh, eh, biasanya umum sering untuk parameter itu pakai teta ya Teta nol saya tulis ini aja. Y sama dengan teta 0 plus teta 1. Kalau ini kalau input variabelnya hanya satu ya, X. Atau Bapak-Ibu terbiasa Y sama dengan AX plus B, sama saja. ya MX plus B, sama saja. Ini, ini, ya ini yang ini. Sama saja. Ya. Saya ambil satu dulu, yang gini saja ya, AX plus B. Ya. Ini ada dua parameter, A dan B. Ini unknown, tidak tahu nilainya. X kita punya. ya X-nya ada dari data yang kita punya. Y ini sesuatu yang kita tanyakan tadi. Nah ini bisa kita latih model tersebut ini. Ketika kita merubah nilai A hanya sedikit sekecil, sekecil walaupun sekecil ya, walaupun kecil sekali, itu sudah mempengaruhi bentuk apa posisi garis. Ya, ini dinamakan slope, ini dinamakan intercept. Ini intercept. Jadi Bapak Ibu lihat kalau slope tadi itu kita rubah dan semakin positif dia garisnya akan semakin miring di sana. Semakin negatif dia akan semakin begini. Yang A tadi kalau kita rubah. Kalau B kita rubah itu seperti ini. ya. Ini B-nya lebih tinggi, ini B-nya lebih kecil, B-nya lebih kecil. Ini kalau kita rubah intercept-nya. Artinya apa? Untuk mencari garis di sini, ya, mencari model terbaik di sini, sesungguhnya kita hanya perlu mencari, hanya ya, bukan hanya ya, parameter di sini. Kita Tuning parameter di sini. Kita merubah-ubah nilai a dan b. Literally kita merubah-ubah nilai a dan b. Nah sekarang garis terbaik harus didefinisikan, model terbaik harus didefinisikan. Model terbaik itu, umpamanya di sini kita sepakati adalah model yang jarak ke setiap data point itu, setiap data point di sebelah kiri itu berdekatan. Jarak ke setiap data point itu dekat, relatif dekat. Umpamanya yang ini. Ya ini dekat dengan ke semua garis. Karena umpamanya jarak di sini adalah mengindikasikan error. Nah, gitu. Jadi kita ingin menghitung akumulasi jarak ini tadi. Setiap data point ke garis tersebut. Nah Itu kita bisa definisikan, kemudian kita lakukan learning, proses optimasinya tadi. Ini yang di sebelah kanan, kita lihat. Ini adalah bisa dibayangkan ini adalah garis pertama. Random. Kita pilih secara random. Kemudian kita melakukan optimasi, namanya optimasi, berarti di setiap iterasi berikutnya nilai A dan B itu membawa, membuat, memberikan garis yang lebih baik. Yang lebih baik itu berarti mendekati sebaran data, ya. error yang lebih kecil. Nah, ini kita lihat perjalanannya, ya. dia semakin mendekat. Mendekat itu nilai A, B, A dan B terus berubah, 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 ya. dan berhenti ketika sudah kita sesuai dengan kriteria yang kita berikan gitu. Nah ini kita lihat stepnya. Bapak Ibu tidak perlu terlalu masuk detail ya. Ini saya cuma ingin menyambungkan bahwa ini nanti juga sebagian besar untuk model berparameter ya, parametrik model ini relevan ya, termasuk di deep learning gitu. Jadi pertama adalah inisialisasikan parameter theta tadi, a dan b tadi atau di sini saya tulis theta. Kemudian kita tentukan cost function C, Cost function itu adalah kriteria ya sebaik apa sih cost function di sini adalah akumulasi error. Error itu adalah jarak ini terhadap sebuah garis ya. ditotalkan. Ini akan menjadi panduan dalam mencari dalam memperbaiki garis model. Kemudian terus diupdate, ini proses iterasi ya. Ya, lakukan berulang-ulang hingga converge hingga kita sampai cost function yang diinginkan. Nah, ini berhenti di sini. Yang Bapak Ibu lihat di sini ada 25 iterasi. Ya, sesi model, kemudian update parameter. Ini proses learning mencari model terbaik ya sesuai sesuai definisinya ya, lewat cost function. Terus dilakukan hingga berhenti. Ini relevan untuk hampir uh, uh, semua model berparameter di machine learning dan deep learning, ya, bahkan juga di causal modeling. Ya, nah ini uh, ini nama metode optimasinya. Salah satunya adalah gradient descent. Ya. Ini yang Bapak Ibu lihat, ini garis pertama ini adalah errornya. Jadi error cost ini, ini error ya, semakin rendah semakin baik. Kita lihat ada 25 25 model 25 model di sini. Nah, ya ini 1 2 3 terus turun terus turun terus turun. Nah, sampai sini udah udah semakin turun turun turun. Ini yang kita lihat di sini ya, yang kita lihat di sini. Jadi ini ini perjalanan errornya dari tinggi dari errornya masih besar menjadi kecil, kecil kecil kecil. Ya. Ya, Bapak Ibu, silakan nanti kalau ada pertanyaan. Tadi sudah ada pertanyaan, nanti mohon izin nanti saya jawab agak setelah ini ya. Nah, ini tentang contoh machine learning yang dilakukan di machine learning ya. Pokoknya poinnya yang ingin saya, yang ingin coba kami sampaikan adalah cara learningnya di sini ya. Oke. Nah, juga nanti kalau kita kasusnya y ini adalah kualitatif, kalau tadi y adalah harga rumah ya. Ini contohnya Y-nya adalah kualitatif. Ini sebaran data kita. Ya, kita lihat sebelah kanan. Ya. kemudian kita ditanya sama data yang belum ada di dataset kita. Gitu. Kalau ada orang X1, X1 itu adalah kadar kolesterolnya 300, tinggi ya Bapak-Ibu ya. X2-nya itu umpamanya exercise-nya, ya, hitungan dalam per minggu berapa menit lah umpamanya, 20 menit, itu dia sehat atau tidak sehat. Nah, itu berdasarkan data ini kita coba modelkan ilustrasinya begini ya. Jadi kita sama, ini mencari model ya, mencari model yang yang memisahkan ini eh, memisahkan dua kelas ini yang eh, yang ideal, yang paling bagus gitu ya. Yang klasifiernya paling robust ya, yang bisa yang tidak overfitting dan segala macam. Ya. Yang salah satu pendekatannya adalah menggunakan support vector mesin. Kalau tadi kita linear regresi, di sini kita menggunakan konsep margin ya. Jadi ini ini adalah klasifier yang terbaik ya karena memenuhi kriteria yang ditentukan ya dengan margin yang paling besar ya margin itu adalah jarak dari klasifier ini dalam satu satu apa klasifier ya terhadap data point dari terdekat dari kedua kelas contohnya ya, jadi di sini ada berbagai macam kemungkinan kemudian cara memilih adalah yang paling marginnya itu paling luas gitu Ya, ini gambarannya ya. Jadi kalau diklasifikasi kita ingin melihat seperti itu. Ada banyak opsi, kita pilih yang mana. Ya, dan ini model yang kita visualisasikan Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini nyaman kita visualisasikan dengan sebuah garis gitu. Apakah pasti garis? Tidak Bapak Ibu ya. Tidak tidak tentu garis ya. Nanti ada juga model-model yang lebih nyaman divisualisasikan dalam bentuk kurva dan segala macam. Tadi supervise Bapak Ibu ya supervised learning. Kalau di unsupervised, ingat kita tidak lagi punya Y. Ini enggak ada punya. Kita hanya punya X saja. Ya Tadi tidak ada lagi data dia sehat atau tidak sehat. Yang kita punya adalah ya ini sebaran data X saja. X-nya bisa banyak. X1 hingga X berapa. Ya. Nah di sini yang, yang ingin kita lihat adalah, ini unsupervised ya, yang ingin kita lihat adalah pattern atau struktur yang menarik. Yang kira-kira meaningful lah yang bisa kita terjemahkan, narasikan secara kualitatif lebih menarik. Begitu ya? Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita ya, ini kayaknya ada tiga kelompok nih, ya kan? Gitu, nanti tiga kelompok ini kita analisis lebih jauh. Oh, barangkali di sini itu eh, tadi ya, umpamanya kalau ini datang mahasiswa, eh, kebanyakan yang ini, itu yang yang umpamanya laki-laki eh, ya, atau yang dari Sumatera dan seterusnya ya. Ada cerita-cerita yang cerita-cerita kualitatif yang bisa kita gali ya. Ya ini salah satu uh, algoritma uh, clustering ya, kita mencari kelompok. Tadi kan ini sebaran data sebelum di clustering ya, semua semua kita uh, pakai warna uh, satu ya. Hijau semua untuk mengindikasikan ini belum dipisah gitu. Kemudian ini ini perjalanan bagaimana K-means uh, menemukan klusternya. Yang pertama dia menentukan centroid ya atau titik tengah secara random ya. Kemudian dia update keanggotaannya dihitung ya setiap data poin itu lebih dekat ke centroid merah atau centroid biru ya. yang dekat dengan merah dikelompokkan nah ini semua kelompok merah ini semua kelompok biru ya. ini bisa dihitung karena ini ini uh, vektor kan setiap data poin ini vektor ya uh, ya bisa bisa nilainya satu ataupun vektor tidak masalah kemudian setelah dapat kelompoknya ini kita update centroidnya ya dengan cara apa dengan cara kita hitung rata-rata nilai numerikalnya ya, dari seluruh anggota di sini Kemudian kita update centroidnya, ini berpindah ke sini centroidnya, mendekati anggotanya. Gitu. Ya, perpindahan ini sebenarnya menghitung min rata-rata. Ya. Terus terus dan seterusnya ini proses berulang. Ya. Dia berhenti ketika converge, tidak ada lagi perubahan centroid kira-kira, tidak ada lagi perubahan membership cluster. Dan dapatlah ini, ini adalah cluster dua cluster, ya. ada dua kelompok yang merah dan biru diilustrasikan. begitu Ini yang bisa kita lakukan ketika data kita hanya x saja begitu bapak ibu ya kemudian sekarang uh, deep learning deep learning ini uh, menurut saya tidak terlalu berbeda jauh dengan machine learning ya semangatnya tadi motivasinya data ya. kita punya x dan y kemudian kok disupervise kita ingin punya model uh, yang sama ya tapi kebanyakan di sini biasanya y-nya itu yang diskrit kualitatif jadi di sini biasanya kita melakukan juga kuali, eh, apa, klasifikasi, ya. Salah satunya ya, biasanya melakukan klasifikasi. Kita ingin klasifikasikan image, video, ya. Biasanya kalau di -kan untuk data-data yang yang kompleks ya, atau kita ingin membuat model untuk mengenali wajah, ya, dan seterusnya. Ini kita lakukan deep learning. Kita lihat secara prosedural itu mirip dengan mesin learning tadi. Yang berbeda di sini adalah modelnya dan tipikal data yang biasa kita olah. Jadi untuk data yang lebih kompleks itu memang biasanya eh, kita gunakan deep learning. Nah, sama deep learning unsupervised, oh maaf tadi nama-namanya ya, ini ya nama-namanya CNN, convolutional neural network, RNN, ini ekstensinya eh, eh, long short term memory, ya, LSTM, dan seterusnya itu untuk yang uh, supervised, kemudian yang unsupervised kita hanya punya x sama ya kita ingin melihat pattern ingin melihat pola ya ini nama-nama algoritmanya. Ya. Jadi deep learning itu dalam bahasa sederhana itu seperti machine learning tapi modelnya ya, dan datanya relatif lebih kompleks dan nama-namanya ini ada baru. Dan basic basic dari deep learning itu adalah neural network jaringan saraf tiruan. Waktu itu kalau awal 2000-an ini kita pelajari kami pelajari kalau saya ya pelajari itu mata kuliah ANN ya, GST. Jaringan saraf tiruan. Tapi waktu itu seingat saya kita tidak melakukan komputasi ya. Seingat yang mungkin ada yang simpel lah. Artinya tidak tidak menggunakan GPU seperti sekarang ya. Tidak menggunakan server seperti sekarang ya. Zaman dulu kami hanya kalau kalau saya ya waktu itu ya um, hanya looping by hand gitu ya menulis uh, nilai-nilainya di kertas begitu. Karena waktu itu memang tidak praktikal untuk menjadi model-model di dunia nyata. gitu. Nah, Bapak Ibu, bagi yang belum familiar dengan neural network, loh kenapa sih tadi di, di machine learning kita menggunakan garis-garis dan segala macam. Di sini pun mirip Bapak Ibu ya. Kenapa tapi sekarang ilustrasinya seperti ini gitu. Karena modelnya semakin komplik, complicated. Modelnya itu kompleks, lebih nyaman diilustrasikan dengan bentuk seperti ini. Oke, okay. ini pertama adalah okay, ini pertama ini neural network, basic dari deep learning. Deep learning ya, secara umum ya, bahasa yang simple dulu ya, itu bertambah hidden layernya. Oke, okay, kita jelaskan dulu apa itu hidden layer. Ya. Apa yang terjadi di sini? ya Ini kan input kita, ini data kita kan kita tidak perlu banyak, uh, tidak ada concern lah, tidak tidak bertanya banyak di sini, ini data kita ya sudah. Ya. Uh, Data yang kita miliki, tapi di sini kenapa ini ada ada node-node lain ya? Ada node-node uh, lain di sini. Nah kita lihat apa yang terjadi di setiap satu sini. Kita lihat ini yang terjadi bapak ibu. Ya, ya. tadi bayangkan ini yang merah ya. Umumnya kita punya tiga input. <tuh> Dan ini yang terjadi di dalam satu uh, hidden node. Ya, ini yang oranye yang terjadi adalah dua, dua proses komputasi linear dan nonlinear. Ya, tapi kita bilang bahwa ini adalah komputasi yang nonlinear karena outputnya adalah output yang nonlinear. Kita lihat di sini kita punya vektor x ini input ya input variabel kita. Yang kita lakukan pertama di sini adalah model linear tadi seperti y sama dengan ax plus b atau mau ditulis y sama dengan teta 0 plus teta 1 kali x. Kalau x nya 2, y sama dengan teta 0, teta 1 x, teta 2, maaf teta 2 x 2, ini x 1 dan seterusnya. ya Ini ini notasi vektornya ya. Ini artinya deret sepanjang apapun x kita itu kita punya parameter sepanjang itu pula. ya Ini untuk mempersingkat. Tapi seperti yang saya tulis di sini tadi. Ini bentuknya linear, ya karena kita bisa lihat persamaannya. Jadi ini bukan pangkat ya, ini transpose ya. Jadi deret vektor gitu. Dapat nilai z. Z ini jadi input fungsi g. Fungsi g di sini adalah fungsi nonlinier. Itu secara teknis. Oke, intinya dulu bapak ibu. Intinya setiap hidden node memberikan sebuah output a ini. A adalah fungsi output dari fungsi g. Dan g ini nonlinier. Kita bisa pilih, ya, ada beberapa opsi yang biasa digunakan. Nah, ini dinamakan hidden node. Ini dinamakan uh, hidden layer, ya. Ini dinamakan hidden layer. Kenapa dinamakan hidden? Ya, karena kita tidak punya ground truth-nya, kita tidak tahu true model-nya, kita tidak tahu berapa nilai sebenarnya di sini. Kita hanya menghitung ini, ya. Kita menghitung ini sekarang. Pertanyaannya lagi, apa yang kita hitung? Ini betul, ini yang kita hitung secara matematika, ini ya. Tapi apa? Ini apa gitu? Ya, ini kan pertanyaan mendasar juga. Ini sesungguhnya apa? Nah disinilah ini yang tidak bisa kita jawab uh, uh, dengan eksak ya. Kalau jawaban saya secara simpel, kita tidak tahu apa yang kita hitung di sini. Ya, secara intuitif loh. Ini mewakili apa dalam konteks dun uh, hubungan dengan data ini? Uh, tidak ada, hubungan tidak ada. Tidak tahu. Ya tidak tahu. Jadi proses di sini ya. Itu proses kita ya masuk di sini. Ini lihat hidden node jadi input hidden node yang lain. Jadi input hidden node yang lain. Ya, itu proses yang berserah diri kita di sini. Ya, saya menyebutnya begitu ya. Proses berserah diri, pasrah sekali. Ya, kita tidak punya kontrol ya over apa apapun di sini ya. Kita hanya input masukkan ke black box untuk learning kemudian kita percaya dengan outputnya. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di sini tadi, ini sesungguhnya yang terjadi di sini ya ini model yang model yang kita lakukan juga tadi di eh, apa di machine learning begitu. Hanya saja dia punya banyak ya, hanya saja dia punya banyak komputasi. Contohnya di sini dengan network yang sederhana seperti ini, ini inputnya, ini hidden layernya. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bentuk persamaan, kita punya persamaan seperti ini. Ya, kita lihat, oke, di sini fungsi ini linear, ya, Z tadi dimasukkan ke sini. Ini output dari hidden layer pertama dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau modelnya tadi yang seperti ini saja, itu bentuk persamaannya sudah banyak. Bayangkan kalau kita harus menuliskan dalam bentuk persamaan model-model yang eh, seperti ini, ya akan sangat banyak sekali dan ini garis di sini adalah menyatakan satu persamaan, ya. gitu satu persamaan. itu makanya lebih nyaman memang di deep learning diilustrasikan digambarkan dengan representasi seperti ini. Ya. jadi ini untuk men untuk merepresentasikan bentuk-bentuk uh, 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 apa komputasinya tadi. Jadi sungguhnya di bukan ini completely different dengan yang kita lakukan di mesin learning tadi, tidak. Saya lebih nyaman bilang tidak gitu ya. Tapi karena modelnya lebih kompleks dan kompleksitas di sini itu sulit dijelaskan. Kita bisa membuat cerita, ya saya bisa membuat cerita, kita semua bisa membuat cerita. Ini yang yang kira-kira bisa diterima. Tapi itu bukan ground truth ya. Ini bukan kita tidak tahu nilai 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 aslinya di sini. Ini ada ground truthnya. Ini bisa kita bandingkan dengan label, dengan label yang kita punya. Jadi ini, ini keduanya ada ground truth-nya. Tapi ini eh, tidak tahu. Kita tidak punya kontrol di sini. Ya. Nah, menariknya, secara umum, ya, eh, performa deep learning itu baik, ya, eh, lebih baik dari machine learning pada konteks eh, tertentu, ya. Nah, kalau grafiknya, ya, ini yang saya ingat, ya, eh, seperti ini, ya ini adalah kompleksitas data ya semakin besar semakin kompleks ini performa ya itu kira-kira kalau machine learning begini ya ya pada 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 kompleksitas tertentu dia sudah plateau ya kalau eh, deep learning dia bisa gini kira-kira semakin naik semakin kompleksitas ya. nah kira-kira gitu trennya ya, ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau pada dataset kita masih sekecil ini, ya kita mungkin bisa pilih gunakan machine learning saja karena lebih simpel ya, komputasinya. Tapi kalau sudah setinggi ini, ya kita bisa beralih ke deep learning. Oke, okay. Bapak Ibu dapat gambaran ya apa yang terjadi di dalam satu hidden node di sini. Ya. Nah, ini 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 contoh cerita yang kita buat dan ini memang 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 terjadi secara umum di komputasi. Contohnya kita ingin inputnya adalah sebuah gambar ya direpresentasikan menjadi input node-node seperti ini. Satu node ini adalah mewakili satu pixel di sini ya umpamanya satu nah ini satu pixel ini saya ambil ke sini, pixel ini ke sini, pixel ini ke sini dan seterusnya. Ya. Kemudian ini proses uh, hidden uh, apa hid, perhitungan di hidden node di sini, ini contohnya. Ya, umpamanya di sini di layer ini, khusus-khusus mengidentifikasi nya umpamanya ya, sudut-sudut mukanya. Bagian-bagian ya. muka itu seperti apa sih? Gitu di sini, kombinasi dari seluruh sudut-sudut uh, uh, yang ada di gambar. Kemudian di sini untuk mengidentifikasikan fiturnya dan segala macam. Jadi, proses di sini adalah mempelajari umpamanya uh, bagian mata. Ya. Ini ilustrasinya ya, di sini bagian uh, mata, di sini mulai bagian hidung, di sini nanti digabungkan semuanya gitu. Oh, kemudian outputnya kita bisa mengklasifikasikan bahwa ini gambarnya siapa gitu. Outputnya gambarnya George umpamanya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu baca detailnya, nanti bisa karena akan di share materi ini. Cuman intinya saya ingin menyambungkan dengan yang di atas tadi, proses learning di machine learning ya di mesin learning ini proses learning di di deep learning ya saya kurang tepat harusnya ini di deep learning intinya sama kita mencari nilai parameter secara random dulu kalau di deep learning kita lebih umum teta tadi kita tuliskan sebagai w tapi mengacu ke yang sama ya w dan b ini sebenarnya teta juga kita pilih secara acak kemudian kita punya cost function juga ya ini cost function ya. Uh, nanti kalau bapak ibu uh, tertarik bisa dibaca lebih detail ya ini cost function ini kriteria model terbaik tadi ya seperti apa kemudian kita optimasi ya seperti tadi menuruni lembah tadi menggunakan backpropagasi ya itu kita optimasi kita update parameter di w dan b terus ini ini berulang ya hingga converge ya jadi nanti ketika selesai kita dapat uh, model uh, terbaik untuk mengklasifikasikan wajah umpamanya ya dari wajah ini dimasukkan umpamanya siapa tadi ini gambar ini dimasukkan ya outputnya adalah George ya umpamanya seperti itu jadi secara teknis outputnya adalah model itu adalah sekumpulan nilai w dan b yang sudah dilatih gitu ya jadi ini yang kita latih ini yang kita latih ya nanti x barunya dimasukkan ke sini dapatlah kelasnya gitu kira-kira begitu Ya, jadi ini saya ingin menghubungkan di machine learning tadi sebenarnya prosedur learningnya itu untuk model berparameter itu banyak kemiripan. Pilih model secara random, kemudian eh, eh, apa? Lihat cost functionnya berapa, cost to errornya ya. Kita ingin memperkecil cost error, cost function. Kemudian kita update parameternya sehingga model berikutnya lebih kecil errornya. Terus dilakukan hingga tidak bisa lagi diimprove. Kira-kira begitu. Nah, deep learning itu sama ya ada supervised dan unsupervised. Ada yang kita sangat terkenal itu CNN Convolutional Neural Network ini untuk uh, klasifikasi. Ini singkat cerita saja ya, briefly saja Bapak Ibu. Uh, ini memang didesain untuk image awalnya tapi kemudian uh, bisa dipakai untuk berbagai macam uh, kasus klasifikasi. Inti dari CNN dia ada dua komponen ya. Yang pertama mempelajari fitur ya. Kemudian ini klasifikasi biasa ya. Ini menggunakan neural apa? apa bentuk di neural network yang 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 saya bilang yang 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 tradisional lah gitu secara umum begitu tapi ini intinya ya, feature learningnya jadi inputnya itu kira-kira ini kan sudah ada ilustrasinya itu besar ya image-nya gitu kemudian dia berusaha memperkecil terus memperkecil kompres representasi image tapi tetap menjaga informasi-informasi penting jadi di sini kita dapat representasi dari image di sini dalam bentuk yang sudah terkompres, jauh lebih kecil, tapi dengan informasi yang penting-penting. Jadi kita buang yang tidak penting. Nah, begitu ini sudah kecil dan kaya informasi, kaya gizi gitu ya, ya representasi kecil, kemudian kita transform menjadi bentuk yang lain, flattening, gitu bentuk lain saja, ini sesungguhnya sama nilainya. Kemudian baru kita lakukan klasifikasi. Nah, kalau klasifikasi dilakukan pada input yang tidak terlalu kompleks, Ya, ukurannya dan secara dan segala macam dan eh, dia tetap kaya informasi maka hasil klasifikasinya itu cenderung eh, lebih baik itu ya. CNN itu tadi supervised eh, deep learning ini unsupervised eh, deep learning ini yang relatif eh, terkini GAN, ya generatif Advers adversarial network jadi eh, model ini ini ilustrasinya, representasinya. Ya. Jadi ada dua komponen. Ya. Ada komponen diskriminator. Ini sebenarnya classifier juga. Ya. Jadi kita punya input, kemudian model ini dilatih untuk mengklasifikasikan. Ya. Mirip ya, mirip yang di atas tadi. Cuman ada yang baru lagi di sini adalah generator. Generator itu tugasnya dia mengenerate input yang salah, yang falsified, ya, yang diberi noise, Tujuannya apa? Mengecoh di, mengecoh model yang mengklasifikasikan ini. Di sini ada proses looping yang saling memperbaiki secara tidak langsung. Ya, jadi kita lihat umpamanya generator ini memberikan sebuah input yang palsu ya, sebuah input dari yang asli ya bisa diambil dari sini, kemudian ditambahkan noise ya, di, di gambarnya dirusak sedikit, ditambah-tambahin pixelnya, nilai di pixelnya, kemudian dimasukkan di sini nah dia mampu tidak mengklasifikasikan dengan benar ya kalau dia masih mampu maka ada parameter tuning dia di generatornya dibilangin kamu masih 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 kurang nih kurang kurang palsu nih gitu outputnya Oke okay, saya buat yang lebih mirip lagi tapi sebenarnya dia palsu terus ya alhasil karena ada karena ada proses di sini ya itu kita mendapatkan generator ya mendapatkan apa model generator yang bisa mengenerate input semirip mungkin namun sebenarnya itu palsu ya dan kita di, tentunya di sini juga punya model classifier yang baik yang tidak mudah ditipu tapi yang menarik dari dari skema ini itu nanti ini bisa digunakan untuk mengenerate ya untuk mengenerate apa namanya eh, mengenerate image-image yang e, yang serupa ya ini contohnya ya ini dari paper aslinya Gan ya ini paper aslinya saya lupa 2014 atau 2015 saya lupa nanti bisa dicek di link ini ya ini Gan yang awal seingat saya ya dia ini generate angka ini generate wajah manusia ya masih kita tahu ini wajah manusia walaupun belum sempurna sekali gitu ini mungkin apa nih, tanaman hewan dan seterusnya tapi kita lihat 4 5 tahun berikutnya ya. ini ekstensinya ya ekstensi dari Gan bisa dilihat di paper ini yang kita lihat di sini itu hasil dari model generator tadi. Yang kita lihat di sini ini wajah-wajah yang tidak eksis, maaf orangnya tidak eksis ya, tidak ada di dunia, begitu. Ini hasil dari generator tadi. Dia berusaha mengenerate output yang semirip mungkin ya, tapi sesungguhnya fake, dia tidak ada gitu. Ini outputnya. Ya. Ini seingat saya dilatih dari data saya lupa belasan atau puluhan ribu selebriti uh, di sana di Amerika kalau nggak salah. Ya ini outputnya hasil generatornya ya kita lihat ini sudah sangat mirip manusia gitu oke nah sekarang eh, masuk yang terakhir saya manfaatkan di 10 menit terakhir ini ya itu causal modeling bapak ibu ya tadi kita sudah di eh, deep learning ya di causal modeling sama ya prosedurnya data kemudian kita melakukan learning pemodelan dapatlah eh, model causal eh, nah di sini perhatikan yang atas dulu bapak ibu diabaikan dulu ya yang ini kita lihat sekarang berbeda yang ya berbeda yang kita lihat adalah kita kita care kita kita ingin melihat kita masuk ke konteks yang lebih detail gitu ya itu hubungan antar variabel ya dalam konteks sebab akibat ya, ini x y z dan w ini ya bayangkan variabel variabel uh, dari rekam medis umpamanya uh, yang pasien diabetes Oh di sini saya melihat x itu menyebabkan y. Ya, ini ingin saya pelajari model seperti ini. Bener nggak ya gitu? ya Ini contoh uh, apa? Kausal questionnya. Ya. Ini x menyebabkan y. Jadi kita care pada level yang lebih detail, yang hubungan antar variabel itu uh, apa uh, penting ya? Value-nya itu adalah dalam konteks sebab-akibat ya. Itu sangat kita cari begitu. Jadi di sini kita tidak hanya satu output ya seperti kelas tadi bukan tapi kita ingin melihat hubungan sebab akibat antar variabel oh ini x menyebabkan y y menyebabkan z y menyebabkan w kalau kita tahu seperti ini maka saya pembuat obat untuk menyembuhkan w saya sembuhkan dulu ini dan dua ini saya tidak perlu menyembuhkan ini karena ini tidak gejala yang tidak menyebabkan w umpamanya secara langsung tapi x dan y itu yang menyebabkan w maka saya sembuhkan x dan w umpamanya seperti itu Ya, jadi, jadi di sini kita masuk ke lebih detail ya hubungan eh, apa, pada level bit ya itu bahasa ini ya bahasa hiperbolanya ya, pada level yang yang mendasar begitu, yang fundamental. Gitu. Di sini kita bisa narasikan secara statis secara konsep eh, independensi. Contohnya ya kita bisa bilang ini contohnya ya dari sebuah kausal model kita bisa bilang bahwa X dan Y itu independen eh, eh, X. Dan Y itu independen given uh, Y ya ini notasinya. Ya. X dan Y itu sesungguhnya independen begitu kita tahu nilai Y. Hal-hal nah, seperti itu bisa kita uh, narasikan. Ya. Nah, ini uh, nanti bapak ibu kalau tertarik bisa bisa uh, ada 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 buku bukunya yang saya tulis di di bagian akhir juga jadi bisa dicari gitu. Ya. Contohnya, Jadi kita bisa tahu lihat independensi begitu. Independensi ini kan ada implikasinya secara korelasi, secara korelasi uh, metrik bisa kita lihat kalau independen ya dia menuju nol, ya nilai korelasi ya, dan seterusnya. Jadi sangat uh, sangat masuk ke fundamental gitu. Nah, ini maunya kita merepresentasikan uh, hubungan kausal antar tiga variabel ini X, Y dan Z ya. Ini bisa kita representasikan ke dalam bentuk uh, ya ada yang menyebutnya SCM ya walaupun eh, tidak semua dalam bentuk persamaannya lah ya dalam bentuk persamaannya ini y sama dengan 4x ini saya, saya tadi hilangkan errornya ya saya hilangkan errornya y sama dengan 4x oh di sini adalah 4x z sama dengan x per 10 ya, ya. itu jadi ini ada nilai bobotnya juga gitu yang bisa kita infer gitu jadi ini kira-kira eh, kita bisa merepresentasikan dengan kausal model dan ini kita representasikan dengan e, persamaan. Ya. Dari situ nanti kita bisa melakukan proses learning. Ya. Nah ini salah satu e, bentuk learning di pemodelan kausal Bapak Ibu. Jadi tadi e, saya sebutkan di awal, e, ini belum saya sebutkan ya, maaf. Jadi ada dua jenis metode berbasis constraint, berbasis score. Ya. Contoh yang di sini adalah berbasis uh, constraint. Kalau berbasis skor itu kita simple, setiap kausal modelnya kita berikan skor, kemudian kita ulang-ulangi, kita perbaiki model tersebut sehingga dapat skor yang terbaik. Itu intinya. Kalau ini berbasis constraint, ini singkat-singkat uh, singkat saja ya, briefly ya, Bapak Ibu nanti uh, bisa di uh, didalami lagi kalau tertarik. Namanya PC algorithm ya, Peter and Clark. Ini nama orang-orang nah, masih hidup ya, alhamdulillah uh, masih aktif juga. Peter ya, yang Clark sudah emeritus. Ini contohnya adalah kausal uh, model, true kausal model. Ya, ini ini model aslinya. Di lapangan, di dunia praktek kita tidak tahu ini. Kita tidak punya informasi ini, ya Bapak Ibu. Kita tidak punya informasi ini. Tapi kita punya data yang di generate dari ini. Kita punya data set. Nah, lo kok tahu ini dari dari dari, dari apa? Dari true kausal model ini? Ini adalah asumsi yang strict ya, yang harus kita pegang ketika melakukan causal modeling. Kalau datanya adalah observasi, tadi kan di, di awal tadi saya sampaikan causal modeling itu bisa kita lakukan untuk data-data eksperimental itu sudah golden ini ya, golden setnya ya. Tapi kalau untuk data yang observation, maka kita harus pegang asumsi bahwa data set yang kita punya itu di generate dari sebuah causal model yang kita tidak pernah tahu. Oke, sekarang ini true causal model. Ini cara PC algoritma. PC, PC algoritma itu dari empat variabel tersebut, ini kan kita punya di data kita kan, itu kita hubungkan dengan undirected edge ya, dengan edge yang tidak ada arahnya. Kemudian dengan dengan konsep conditional independensi ya, conditional independensi ini ada bisa kita lakukan ada ada teknisnya, ada aturannya. ya Ini jadi agak algoritmik di sini ya. Itu kita perbarui grafnya. Ini C ini diperbarui kita tahu bahwa X dan Y ini uh, uh, ternyata independen ya memangnya kita lihat dari uh, correlation matrix-nya dan seterusnya kemudian di dari sini C ke D kita kita infer lagi bahwa X dan W itu juga independen given W ini briefly saja ya, bapak ibu ya nanti kalau yang tertarik bisa bisa dipelajari dari mana B ke C C ke D tapi ini valid ya stepnya valid ini saya ambil juga dari paper yang nulis juga si Peter juga dan Clark juga singkat saya Oke, dari D kita infer lagi, ini sudah dapat strukturnya, skeletonnya namanya, kemudian bisa kita infer arahnya. Yang ini dapat arahnya. Dapatlah ini kausal modelnya. Ini menggunakan PC, kita bandingkan, coba Bapak-Ibu di sini, sudah sama. Ini dari data, kita temukan strukturnya seperti ini. Kalau kita, seandainya kita tahu true kausal modelnya, kita lihat itu sama. Ya bentuknya berbeda ya, tapi sama tuh, X dan Y menyebabkan Z, Z menyebabkan W. Ya, ini contoh algoritma BC. Ya. ya. Nah ini contoh aplikasi dunia nyatanya. Ya. Ini di, di data tentang eh, apa namanya data iklim ya pergerakan angin nanti bapak ibu bisa lihat papernya saya cantumkan di belakang ini dipublish di Nature Magazine <tuh> baru ini 2019 kalau tidak salah jadi bagaimana ada pergerakan angin yang 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 aneh gitu tapi bisa dipetakan dengan model kausal. Bahwa ini dari is East ini spesifik East ya, dia ternyata menuju west itu via Central Pacific dan segala macam. Kemudian baliknya seperti ini juga ya. Nah, ini dalam konteks iklim ada yang bisa dijelaskan secara menarik ya, ada temuan-temuan menarik ya, itu buktinya dipublish di Nature gitu. Ini juga dalam paper yang sama, ini kita lihat Bagaimana sardin dan ankofi, ankofi apa ya, ya sejenis ini ya. Kalau sardin kan ikan ya, ini mungkin ikan atau udang. Seperti ikan juga ini, ya itu bisa kita lihat eh, apa keberadaannya, eh, eh, apa namanya seberapa banyak gitu, itu dipengaruhi oleh SST, sea surface temperature. Ya. Nah di sini bagi orang penggiat eh, eh, climate change bahwa si surface temperatur kan juga juga dipengaruhi oleh oleh climate change. Nah itu jadi ada narasi yang menarik. Jadi bisa menjelaskan dari dari mana sarden dan ancovi ini berkurang pada daerah ini. Oh kita lihat bahwa si surface nya suhu permukaan lautnya naik dan seterusnya. Nah, itu bisa menjelaskan. Oh karena itu dan seterusnya. Ya ini contoh yang terakhir bapak ibu. Ini yang kebetulan pernah saya teliti gitu ya. Jadi kebanyakan yang 4-5 tahun terakhir ini saya meneliti data-data ya klinis, baik murni klinis ataupun psikologi klinis. Ya ada CFS ini psikologi, ini kidney apa, ginjal, ini. kemudian ada ADHD, ada Alzheimer disease, ada mental abilities, ada TBM. Ini dari rekan kami di Unpad. Ini contoh kausal modelingnya. Ya ini ini sudah dipublish juga ya. Ini contohnya bahwa yang ini dalam konteks CFS ya, chronic fatigue syndrome, kita tahu bahwa yang menyebabkan itu adalah physical activity. Ini ini uh, sorry perceived activity ya, aktivitas yang dicatat oleh oleh uh, pasiennya. Kemudian ini ada objective activity, activity yang yang direkam melalui sensor. Ini ada uh, control over fatigue-nya, uh, physical functioning dan seterusnya. Artinya kita melihat oh ternyata ini uh, bagaimana? proses menyebabkan fatigue-nya. dan bagaimana antar simptom ini juga berhubungan nah, gitu. Ya. Dan seterusnya. Ini juga sama CFS tapi datanya longitudinal ya. Jadi pasiennya itu diamati dan di sini ada treatmentnya Dan di sini kalau kita mau bilang bagaimana treatment membantu pasien dengan CFS itu sembuh atau menurun CFS-nya, level fatigue-nya. Oh, dia dia mengurangi umpamanya Fokusnya dulu mengurangi fokus pada penyakit, baru fokusnya ini mengurangi fatigue. Oh, dia menumbuhkan self efficacy, ya, meningkatkan self efficacy, baru di sini menurunkan fatigue. Oh, dia menghilangkan self catastrophizing ya, kemudian baru, uh, oh, maaf, ini ke sini dulu, baru dari sini. Nah, jalur-jalur ini yang, yang perlu dijelaskan sehingga orang yang membuat treatment di masa depan itu lebih tepat. Kalau saya mengembangkan treatment, berarti saya coba yang belum itu ini berarti yang disasar umpamanya seperti itu ya atau ini yang belum disasar ini longitudinal ya bapak ibu jadi datanya itu lintas waktu dan seterusnya dan seterusnya ini data Alzheimer ini disediakan oleh Apni bapak ibu juga bisa uh, lihat ya uh, bisa mendapatkan datanya uh, ini ADHD ya. dan seterusnya ya uh, ya ini Holzinger data ini data uh, uh, apa uh, Sering digunakan gitu ya, untuk benchmark juga. Ini tentang IQ, ya. oke. Okay. Nah, eh, sedikit perbandingan ya. Jadi, meng mengapa eh, eh, kita perlu menggunakan causal modeling pada konteks tertentu? Pertama, memang kita butuh penjelasan gitu ya, di mana menggunakan mesin dan deep learning relatif ya, di beberapa konteks itu sulit dijelaskan. Modelnya loh ya, modelnya gitu. Nah, eh, juga di beberapa konteks nanti, kalau bapak ibu bisa. Eh, eh, browsing Simpson's paradox ya. Ini menjelaskan bagaimana causal uh, modeling itu uh, Jadi coba di browsing Simpson's paradox itu permasalahan yang kita hadapi ketika menggunakan uh, standar statistik ya correlation matrix itu bisa menipu kita gitu. Uh, ya, bisa menipu kita. Kemudian kalau di bukunya di, di Judy itu dilengkapi dengan causal uh, model yang membantu kita untuk memecahkan masalah tersebut ya. Jadi intinya bisa membantu lah. Dia dia tools yang sifatnya komplement ya, komplementer dan membantu ya gitu. Ya, dan ini untuk memahami yang sifatnya sesuatu yang fundamental, underlying fundamental bagaimana data tersebut di generate. Ya, gitu. Dan juga ya ini ya bagian dari uh, reasoning manusia. Bagaimana jika uh, apa uh, apa kita lihat eh, apa namanya bagaimana antar variabel tersebut berhubungan dan seterusnya ya ini beberapa resource nanti bapak ibu bisa eh, ini tadi saya sebutkan jurnal ya ini tadi dari paper yang yang nature tadi eh, ini kalau yang musim learning saya sebagian bisa dari Andrew ya bapak ibu eh, begitu eh, yang ingin saya sampaikan eh, silakan kalau ada pertanyaan tadi sudah ada dua saya coba jawab ya Silakan, kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan bisa di... Hmm. Silakan, ya. Bapak-Ibu kalau misalnya ada pertanyaan. Itu di chatnya memang ada dua pertanyaan ya Pak? Ya, ini ada pertanyaan hmm, dari Pak jawab, Daniel ya. 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 Yang pertama ya. Pak Daniel dari Unsrat. Untuk studi tentang parameter tuning pada ML, bisa kita mencoba menggunakan beberapa input pada parameter kemudian melakukan perbandingan akurasi menggunakan uji statistik multivariate? Bisa Pak? Bisa sekali. Pada dasarnya... Semangat yang dilakukan di supervised learning itu sebenarnya uh, seperti ini, ya, uh, seperti uh, apa kita kita uh, menggunakan beberapa parameter setting, kemudian uh, kita bandingkan akurasinya. Jadi, pada dasarnya bisa, dan berbagai macam pendekatan. Ya. Untuk pendekatan yang uji statistik multivariat, saya pikir sangat bisa, jadi uh, why not gitu ya, tidak masalah gitu. Jadi, bisa pak, secara umum gitu. Kemudian dari Pak Alexander Gunawan, dari BINUS ya. Apakah bedanya kausal modeling dengan Bayesian uh, base model seperti Bayesian network? Ya, jadi uh, secara matematika, pak, representasi grafnya ya, representasi kausal modelnya, ya, contohnya yang yang inilah, ya, yang yang saya ambil yang sederhana dulu. Ini kita bisa buktikan secara uh, melalui matematika bahwa ini sebenarnya identikal dengan Bayesian network. Ya, oh, maaf, screen saya nggak berubah ya. Udah. Masih yang tadi, ya. Masih yang tadi, ya. Ini saya sudah yang... sudah roll, saya ulangi oh. lagi. Jadi, secara struktur, Pak Alexander, yang kita punya di sini, ya, ini contoh kausal modelnya. Ini sebenarnya identik, ya, dengan structural equation model, identik juga dengan Bayesian network. Kita bisa eh, apa? Eh, beri jembatan untuk membuktikan bahwa mereka identik begitu. Namun pemakaiannya yang nanti apa kemudian agak sedikit berbeda tergantung kasus gitu. Tapi menggunakan Bayesian Network kita bisa infering causal relation. Prinsipnya seperti itu pak. Prinsipnya seperti itu. Tapi Bayesian Network mungkin lebih ada juga yang lebih mencoba menjawab infer, inference inference yang sifatnya probabilitas gitu. Tapi intinya begitu pak. Ini secara 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 fundamental ya ini bisa bisa kita eh bilang sama. Ya. Oke, terima kasih pak. Terus ya, ya. Pak. ya. <coughs> pak Ari ya, Pak Aris, Pak Aris Sidiki. Machine learning adalah teknik data driven, ya betul sekali. Bagaimana metode untuk sebisa mungkin menghindari model yang overfit. Nah, eh, jadi mungkin beberapa pendekatan gitu, Pak ya. Tapi kalau kalau kita lihat contohnya yang linear regresi tadi, ya. linear regresi tadi, maaf ini saya ke atasnya banyak itu secara DNA, pak, bahasanya ya, secara default ya, maksudnya dia e, bawaan lahirnya itu e, asumsikan datanya e, seperti ini ya, e, nah inilah. Ini menurut saya kalau kita kan pen, Menyelesaikan linear regresi ini berbagai macam ya. Ada yang pendekatannya juga aljabar, ya. ada yang pendekatannya juga, uh, dengan normal equation di aljabar dan juga macam. Yang ini kan optimasi, yang yang lebih nyaman untuk orang-orang machine learning bapaknya gitu. Uh, ini secara DNA, maksudnya secara default ini apa proses optimasi di sini sudah sudah menghindari overfitting, ya sudah menghindari uh, overfitting. Tapi best practice-nya itu kita biasanya bisa uh, melakukan uh, mungkin bapak nanti bisa uh, browsing itu pendekatan-pendekatan uh, yang sampling gitu ya bisa stability selection ya selection maaf tulisan saya ini selection stability stability selection jadi uh, yang pertama kita lakukan itu bisa menggunakan atau yang yang default dulu pak yang 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 sering digunakan menggunakan cross validasi, cross validasi di setiap voltnya di setiap iterasi kita gunakan parameter tuning yang mungkin berbeda-beda, parameter setting yang berbeda-beda, ya kemudian kita bandingkan gitu, ya kemudian overfitting juga bisa kita lihat gitu kan, bisa kita lihat umpamanya di 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 apa, akurasi di di apa namanya di training dan test set itu kita bandingkan, ya. kalau di training dia bagus tapi di test turun berarti indikasi overfitting, ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan parameter tuning. Salah satu yang paling gampang, parameter tuning, Pak. Yang kedua, pendekatan sampling, kita simulasikan ketidakpastian di data. Jadi, tujuan dari stability selection itu, ini data kita, Pak. Kita bagi menjadi banyak, ya, menjadi banyak. Sub-sample ini, sub-sample satu, ukurannya biasanya setengahnya. Kemudian, kita sampling without replacement, ya. Jadi, ini antara subsampling satu, subsampling dua, ada overlap, nggak apa-apa. Tapi without replacement, jadi pasien, maunya ini data penyak, data pasien ya, yang sudah disampling sekali di sini tidak mungkin disampling berikutnya dan seterusnya. Nah setiap ini dilakukan eh, apa eh, pemodelan gitu pak, modelan. Dilakukan pemodelan, ya, dilakukan pemodelan yang eh, eh, sama, ya. Ini namanya model satu, model 2. Maaf ini tulisan saya kok semakin ini ya. <tuh> uh, mohon maaf model 1 model 2 dan seterusnya kemudian di sini dilihat average-nya bagian mana yang stabil Pak gitu. Ini memang bahasanya agak general bagian mana yang stabil dari model tersebut gitu. Ya kalau dari ini tadi mungkin dihitung nanti rata-ratanya Pak ya rata-rata dari parameter A dan B-nya dari uh, dari sub sampling yang berbeda-beda tadi. Intinya sub sample tadi berusaha E, mensimulasikan e, bahwa data di masa depan di test set ya atau di masa depan itu e, di populasi lain itu sedemikian beragam itu yang coba disimulasikan. Jadi harapannya supaya tidak overfitting, tidak terlalu bagus di kandang ya jago kandang begitu begitu ke data yang sebenarnya dia keok. Gitu. Jadi stability selection pak itu e, salah satu yang bisa dilakukan. Silakan bapak ibu kalau ada yang ingin didiskusikan lagi hmm. silakan Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan bisa mungkin bisa ada satu dua pertanyaan lagi pak saya bisa tanya pak Darashen pak oh ya mari pak Baik, silakan pak uh, saya mau bertanya pak ini? tadi kan untuk melanjutkan pertanyaan yang uh, pertanyaan tadi pak jadi kalau causal modeling uh, equivalent dengan Bayesian network, lantas kelebihannya apa pak causal modeling yang di yang diajukan ini apakah dari segi komputasi lebih hemat atau bagaimana pak? Iya, jadi <laughs> yang sama itu secara ini ya pak, secara strukturnya, secara secara apa grafnya, tapi secara ininya berbeda, secara penggunaannya yang saya pahami itu tidak 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 terus sama gitu. Yang untuk di Bayesian Network itu inferensinya lebih ke ke model-model yang apa, kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang probabilitas tidak 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 melulu apa menyebabkan apa gitu. Tapi kalau yang yang causal modeling kita bisa menggunakan representasi Bayesian network, hanya saja nanti memang uh, di proses learning-nya berbeda itu pak. Jadi contohnya yang ilustrasi dari PC tadi ini sebenarnya uh, Bayesian juga, tapi uh, informasi probabilitasnya itu kita ganti dengan uh, informasi uh, maaf banyak sekali. ini ke bawah informasi uh, conditional independensi ya probabilitas bersyarat gitu di sini nah ini Pak ini maksud saya tadi identikal secara struktur ini sebenarnya Bayesian network sama dengan Bayesian network yang yang kita punya cuman ketika Bayesian network kita coba coba uh, infer umpamanya uh, w given y dan seterusnya gitu jadi yang 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 maksud saya tadi uh, uh, identikal tuh dalam konteks strukturnya, pak. Tapi dalam konteks inveringnya itu sudah berbeda. Karena memang perta pertama uh, pertanyaan sendiri berbeda, interestnya berbeda, uh, interest di pertanyaan tersebut, kemudian uh, uh, pendekatannya pun juga uh, berbeda. Nah jadi seperti itu, pak. Cuma secara struktur ini bisa, uh, saya sudah pernah menemukan gitu ya beberapa uh, literatur memang mengatakan ini identikal dengan sem kalau di dunia sosial itu kemudian sosial atau juga uh, ya Bayesian network tadi itu artinya bisa kita gabungkan pak nah karena kita sudah punya jembatan uh, teori yang yang mengatakan ini sama itu memang uh, kita bisa bisa melakukan pendekatan yang di sini itu bisa kita coba mix dengan yang di sini ya dengan yang di berbagai macam jadi itu sih pak gitu mungkin yang yang lebih pas seperti itu kalau saya. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama, Pak Alexander. Oke. Okay. Bapak Ibu, kalau ada yang masih mengganjal ya, mau ditanyakan mumpung ya masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ini ada pertanyaan, Pak, di chat, Pak, dari yeah. mana? Dari Pak Indu, atau Ibu ya ini ya dari SMK di Pontangkoro Makassar. Jadi mungkin saya bacakan nama. Ya, ya. ya jadi saya. ini hmm. uh, pertanyaan pertama dalam sains data sebenarnya apakah sudah dipastikan bahwa deep learning memiliki performa yang paling bagus di antara semua ataukah tergantung jenis datanya Pak ini? Hmm. Uh, ini dulu kalau, aja. Ya. Kalau saya begini, uh, uh, kalau saya memang kembali ke sini dulu kita lihat jenis permasalahannya kan ada yang association, ada yang intervention, ada yang counterfactual. Kita fokus di dua tadi. Kalau di association, oke okay, kita berbicara apakah machine deep learning pasti lebih bagus dari uh, machine learning? Mungkin kita bisa compare ya lebih banyak, lebih banyak aspek yang bisa kita compare. Ketimbang membandingkan causal modeling dengan deep learning karena domain inter, apa interestnya itu berbeda gitu. Jadi begitu uh, uh, apa terkait pertanyaan ini. Kalau kausal modeling itu agak berbeda pertanyaan kita coba jawab, ya, karena dia ingin defaultnya berasumsi bahwa x itu kita manipulasi, x tersebut kita, nah ini, ini ya, nah di sini sifat problem yang sifatnya intervention begini, x itu kita lakukan sesuatu, inilah, ini ini eh, apa namanya golden setting untuk kausal itu ketika kita melakukan manipulasi terhadap x bagaimana kalau tidak ada manipulasi kita tidak tahu data kita observasi bisa tapi kita berasumsi bahwa x itu dilakukan eh, dimanipulasi dan kita hanya berasumsi nah untuk machine learning deep learning itu memang lebih ke asosiasi seperti ini kita melihat x apa y-nya ya ini kita tidak lakukan intervensi terhadap x ya kita hanya melihat merekam data dari eh, apa namanya email dan segala macam gitu. Jadi mengenai nomor satu itu, apakah sudah dipastikan bahwa deep learning memiliki performa yang lebih bagus? Secara umum, kalau dibandingkan mesin learning ya, bukan dalam seluruh konsep data science ya, kalau dibandingkan mesin learning secara umum, iya. Secara umum loh bu ya. Eh, maaf, eh, Pak Indo atau Bu? Ibu. ibu. Oh ibu. Ibu ya. Ya maaf bu. Jadi ada grafis yang lumayan dikenal itu. Jadi ini ini adalah kompleksitas data. Kompleksitas itu berarti artinya semakin ke kanan semakin bertambah ukuran, semakin sulit ya. Seperti kalau image itu kan kalau kalau berwarna maka kanalnya ada tiga, red, green dan blue. Satu pixel itu mengandung tiga nilai. Ya, ini performanya ya. ya. Kalau uh, machine learning itu ya dikatakan seperti ini ya. ya. Pada pada level tertentu itu dia sudah plateau. Tapi hmm. kalau uh, deep learning itu dia, oh maaf ini agak, dia semakin hmm. naik gitu. Ini secara umum bu, tapi secara praktek, hmm. secara praktek lebih bijak tergantung datanya betul, tergantung jenis datanya, tergantung jumlah datanya. Hmm. Jadi saya masih memegang konsep di AI itu no freelance theorem itu. Ya. Jadi bisa jadi algoritma A bagus untuk data hmm. data ini, ya. tidak berarti bagus untuk semua data gitu. Kemudian nomor dua itu apakah deep learning ini sesuai untuk semua data dan performanya performanya sama? Oh point. sudah terjawab. Biasanya kita gunakan untuk data yang kompleks bu, image, hmm. eh, video itu itu relatif hmm. kompleks ya. Hmm. Tapi kalau ibu mau melakukan uh, data tadi ya hanya 50 rumah ya memprediksi harga rumah berdasarkan luas rumah hanya 50 data point bisa nggak hmm. pakai deep learning? Bisa bu, kalau mau bisa, cuman bahasa kekiniannya overkill ya. Overkill hmm. itu kita ingin hmm membunuh nyamuk pakai basoka itu mungkin mati hmm. nyamuknya tapi yeah. tapi kanan kirinya juga ikut gitu <laughs> bisa yeah. dengan tepukan tangan tuh selesai gitu yeah. jadi pada prinsipnya gitu bu uh, 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 untuk semua dat jadi untuk nomor dua itu memang tergantung datanya biasanya kita pilih yang kompleks saja itu yang kemudian kita beralih ke deep learning gitu. hmm. ya yeah. yeah, iya gitu. nah uh, Barangkali bisa saya lanjutkan pertanyaannya, Pak. Ya, boleh. Iya, ya, sebenarnya. Ya. E, kalau berbicara di planning kan e, apa, sudah dibahasakan untuk data yang kompleks. Memang, dia memiliki performa yang bagus. Nah, e, di sini, kata "performa" yang bagus, apakah memang e, termasuk juga akurasi maupun speed-nya, atau kecepatan e, pengenalannya, misalkan, atau kecepatan identifikasinya, ataupun klasifikasinya? Nah, apakah seperti itu? Karena kalau misalnya jaringan saraf tiruan yang yang umum-umum atau yang masih apa konvensional yang masih yang lama nah itu memang dia mungkin ya pada data tertentu dia memiliki akurasi yang bagus akan tetapi karena banyak kalinya diiterasi nah sehingga waktunya itu semakin lama semakin lama baru dia menemukan titik konvergensinya nah, mungkin seperti itu nah kira-kira untuk deep learning ini apakah antara ya antar performansi di sini meliputi dua hal, meliputi akurasinya sekaligus meliputi speed atau kecepatannya. Apakah seperti itu, Pak? Iya, terima kasih, Bu. Jadi kalau menurut saya, yang pertama akurasi, kualitas akurasi dulu, Bu, yang yang menjadi tolak ukurnya begitu. Iya. Jadi seberapa seberapa akurat dia umumnya mengklasifikasikan namun betul bahwa komputasinya itu mahal dan modelnya itu relatif berat. Nah itu menjadi isu juga yang nah, kemudian dikembangkanlah oleh banyak orang sekarang ini, Bu. Kalau kita lihat sudah banyak model deep learning yang didesain untuk mobile, Bu, untuk HP. Contohnya itu mobile net. Mobile net itu sebuah arsitektur yang di, khusus didesain, itu model deep learning, Bu. Itu khusus didesain untuk app dan sekarang sudah ada versi 3, versi 1, 2, 3 dari versi 1 itu sudah eh, eh apa sudah, eh, kalau kami lihat contohnya ya kebetulan saya dan Pak Riani di satu pusat studi kita kemarin eh, membuat apa membuat eh, aplikasi untuk mengenali produk gitu ya. produk eh, di minimarket gitu. Itu dengan mengarahkan apa aplik, hmm. mengarahkan aplikasi kita sudah bisa mengenali dan cepat gitu Bu. Itu memang didesain seperti itu. Kemudian MobileNet 2 3 semakin ke, ke semakin dikembangkan yang MobileNet 3 ini Isunya adalah kecepatan lagi, bu. dicoba hmm. diimprovisasi. Jadi kalau kita lihat yang sekarang tuh, yang zaman dulu memang betul, bu. Kalau model-model yang deep learning itu memang lama dan berat, ya, untuk untuk klasifikasi. Tapi sekarang itu sudah sedemikian eh, maju, ya. Dan hmm. dan itu dipublish ya. Artinya ibu juga bisa menggunakan menggunakan Tensor Lite itu. Modelnya ada di situ. Bisa bisa dipakai di Android, bisa di di iOS juga itu kita bisa hmm. mengenali objek-objek menggunakan deep learning. Jadi eh, sekarang itu sudah masa depan yang mungkin kita pikirkan waktu itu, bu. Jadi kualitas akurasi itu tinggi, kecepatan itu juga sekarang sudah ada model-model untuk HP, bu. Ya gitu. Jadi eh, kalau 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 saya pikir eh, ke depan mungkin eh, um, goalnya juga dua itu, bu. Tentang kualitas. Hmm. Dan uh, kecepatan, tentunya, yang kecepatan ini dalam konteks yang uh, yang tertentu, ya, seperti mobile, model-model untuk HP, begitu smartphone, dan segala macam. Semoga menjawab, ya, Bu. Iya, ya. menarik sekali, Pak. Mungkin kalau misalnya untuk siapa tahu, ke depannya mau dikembangkan lagi untuk webinar keberapa, berapa, hmm. barangkali bisa lebih di, di apa di diperdalam ya ke dalam penggunaan coding tertentu atau bahasa pemrograman tertentu misalkan saja Python. Nah, sehingga kami lebih bisa melihat dari logika mendasar ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk coding yang nantinya codingnya itulah yang menjadi media perantara sekaligus secara langsung dengan sebagai interface ya sebagai apa isi dari interface yang kita pakai termasuk misalnya dari mobilenya sistem mobile ataupun sistem yang fix misalkan seperti itu pak ya karena di sini kan tadi baru kami dapat itu adalah logikanya nah untuk sampai pada implementasi dari segi codingnya itu nah mungkin itu yang paling tidak juga perlu apa ada pencerahan buat kami sehingga nantinya mengerjakan misalkan beberapa data sains yang entah itu untuk kepentingan penelitian atau misalkan memang untuk kepentingan di lapangan dalam apa hubungannya dengan smart city dan seterusnya. Nah, mungkin itu bisa dikembangkan Pak ya. Kalau boleh tahu barangkali saya bisa minta nomor kontaknya Bapak ya, email ataupun nomor WA-nya. Saya ada banyak mungkin permasalahan yang berkaitan dengan data science ini. Terima kasih ya. banyak Pak. Ya terima kasih Bu. Ya silakan nanti ini ada kontak kami di sini. Nanti bisa Ibu kalau tertarik dan juga Bapak Ibu yang lain, kita bisa mengadakan sesi apa setelah ini yang lebih yang lebih terbatas umpamanya ya. ingin membahas kasus tertentu. Apa yang sudah kami lakukan kami dengan senang hati sharing ya, codingnya dan segala macam. Ini ini Pak Rian ini yang moderator ini yang turun langsung untuk untuk pemodelan itu. Jadi nanti bisa beliau bercerita panjang juga nanti tentang itu. Nanti kontaknya ada di sini Bu, nanti kita sharing, nanti bisa kita lanjutkan. Yeah. Termasuk Bapak-Ibu yeah. yang lain, welcome gitu. Ya, yeah, benar banget Pak. Maksudnya di sini, uh, saya pengen um, mengetahui secara spesifik uh, hubungannya tadi yeah. dengan Python-nya juga, misalkan uh, jadi istilahnya lebih 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 nyata gitu loh untuk uh, yeah, yeah. kepentingan ininya nanti, analisis datanya. Uh, yeah, jadi, yeah. Ya meskipun mungkin tidak gratis, nggak apa-apa. Artinya kebutuhannya <laughs> memang seperti itu, Pak. Ya mungkin eh, bisa ya, ya, ya. dipertimbangkan. Ya, makasih. Ya, ya nanti bisa kita lanjutkan, Bu. Uh, ya. Ini kontaknya nanti. Uh, ini. Tapi kita sering mengadakan kegiatan juga, Bu. Uh, tahun lalu kita mengadakan gerakan sains data untuk semua. Mungkin Ibu belum pernah, belum dengar. Kami paling jauh ke ke ini sempat ke, ke Ternate juga. Jadi itu gerakan malah gerakan pengabdian bu. itu Jadi kita keliling ke enam tempat, enam atau sekian tempat universitas dari <coughs> Sumatera juga, ya, ke Riau, ke, ke Banjarmasin. Kita memberikan pelatihan uh, waktu itu pelatihan gratis ya, uh, workshop, machine learning, deep learning selama dua hari. Uh, termasuk ada hands onnya. Um, silakan bagi bapak ibu kita juga sangat terbuka untuk riset bersama ya, ya. pelatihan dan segala macam silakan bisa di, kita follow up gitu ya benar banget pak <laughs> ya. kolaps berkolaborasi ya ya itu pak Rian, silakan Pak Rian. ya uh, ya jadi ini udah bisa terlihat kontaknya ya kontak Email dan nomor Pak Rido. Jadi mungkin yeah. sambil menggarisbawahi lagi, jadi Pak Rido ini kan kebetulan jadi kepala studi, kepala pusat studi Science data. Jadi mungkin bagi bapak ibu yang punya apa namanya riset di bidang ini atau uh, mm -hmm. ingin ya berdiskusi lebih lanjut, cocok banget kalau untuk diskusi ke Pak Rido ya, <laughs> karena untuk yeah. pas langsung ke kepalanya. Ya. <laughs> <laughs> yeah. Jadi yeah. Uh, seperti itu. Ya, monggo ya. kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan, Bapak, Ibu. Oke, okay. kalau sudah tidak ada, mungkin sepertinya eh, karena waktunya sudah, oh, hampir jam 3, ya, nggak kerasa. Jadi mungkin bisa kita tutup ya. Mungkin sebelum itu kita sesi, apa foto bersama dulu, okay. Bersama dengan, eh, ya, mungkin bisa silakan diaktifkan videonya. Pak Aryan mungkin informasi Ichida oh. Pak Aryan. Oh iya, jadi oh iya mumpung ya, <laughs> ya jadi uh, mungkin ya, sambil bawa Ibu menyalakan videonya, Kalau mungkin sedikit menginfokan ya. Jadi mungkin saya share uh, websitenya. Jadi uh, UI, ya UI sedang ini ya, ini sudah di share. Jadi UI sedang menyelenggarakan ya International Conference on Informatics. Information Technology and Digital Application atau ICTA 2020. Ini pembicaranya cukup menarik ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya paper atau mau sedang melakukan penelitian, kami sedang call for paper untuk konferensi ini. Silakan untuk kami berharap bisa mensubmit di sini gitu nih. Nanti ini acaranya diadakan secara online. Jadi tidak perlu apa namanya kerumitan misalkan biaya transport dan sebagainya terus pembicaranya cukup uh, menarik gitu. Jadi tahun ini ada banyak apa dari bidang dari beberapa bidang ya dari ada uh, Pak Fatul dari UI, dan ada beberapa dari uh, ada yang dari uh, CMU ya uh, USA terus ada dari Amazon dan uh, dari Malaysia dan sebagainya ada, uh, ada bisa dicek di websitenya di cipta.org ya. Ya, uh, jadi mungkin Bapak Ibu siapa tahu ada yang sedang apa namanya pengen coba cari S3 ya. nanti siapa tahu dengan join di sini ya profile paper terus nanti keterima terus bisa uh, ngobrol dengan apa, keynote speakernya dia ya. Siapa tahu, dapat tawaran ya. <laughs> ya jadi monggo Bapak Ibu kalau misalkan ada paper yang bisa dibawa ini konferensinya terindeks Scopus ya. Jadi nanti uh, akan dipublish di uh, IOP jadi monggo kalau misalkan semari silakan bapak ibu untuk bergabung ya kami mengajak untuk kalau ada paper bisa silakan di submit di sini deadline-nya sampai 15 Agustus 2020 jadi masih ada waktu dua bulan nah, silakan bagi bapak ibu yang tertarik untuk men-submit papernya di sini bisa akses informasi lebih lanjut di icida.org dan bisa juga registrasi sebagai partisipan ya pak ya. Oh Tampak ya, jadi ternyata. tidak harus. Kalau misalkan tertarik untuk ikut kegiatannya saja, bisa jadi uh, registrasi sebagai partisipan, otomatis lebih murah juga. Tidak perlu men-submit paper. Oke, okay, uh, seperti itu. Silakan bapak ibu untuk mengaktifkan videonya untuk kita sesi foto bersama. Hmm. Ya. Oh, ini, silakan. Mungkin, ya. Yeah. Oke, okay, saya tunggu. Oke, okay, mungkin. Ada apa-apanya, abah Pak Rian? Ya, benar Pak ya, masih. <laughs> Ini masih banyak yang belum menampilkan ini. ya, <laughs> ya mungkin bisa ini ya profil nya itu ini ya sudah ready ya <laughs> tidak perlu menyalakan video. Oke okay, uh, mungkin semuanya sudah kayaknya ya, ya mungkin saya ambil gambarnya terlebih dahulu. Ya mohon ditahan senyumnya ya. <laughs> Oke. Okay sekali lagi oke, terima kasih Bapak Ibu uh, sudah menyempatkan untuk hadir di kegiatan pada siang hari ini terima juga untuk Pak Rido, sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ya, kausal modeling, mungkin bisa jadi masukan juga dari Bu Indo tadi ya, Bu Intan tadi ya, yang menyampaikan untuk uh, mungkin di sesi selanjutnya kita bisa perdetil lagi ya untuk apa teknisnya seperti apa. Di layar sudah ditampilkan exit tiketnya Silakan Bapak Ibu untuk mengakses link-nya ya. Ini untuk sebagai syarat untuk sertifikat. Ya. Oke. ya sambil diakses exit tiketnya Mungkin saya tutup untuk sesi seminar Nuni ya pada siang hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta dan juga Pak Ridho, khususnya sebagai pemateri. Semoga bermanfaat, tapi disampaikan bermanfaat, dan semoga ini nanti bisa menjadi awal ya untuk kedepannya, entah itu membuka ilmu baru atau membuka penelitian yang jauh lebih bermanfaat ke masyarakat nantinya. Oke, terima kasih. Kita tutup wabillahi taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.